Selamat siang Pak Nanang Selamat siang Pak Nanang. Pak Nanang suara saya bisa terdengar nggak dari Pak Nanang? Selamat siang Pak Nanang. Oh, ya, oke. Selamat datang Pak Nanang ya. Udah siap, siap. ya Pak Nanang ya? Siap. Kita mau mulai ini, oke okay. ah, okay, ya. Jadi saya okay. mau cek WPT saya dulu sebentar. Kalau apa-apa, kita pembukaan dulu aja kali, Pak Nanang ya. Monggo silakan, silakan langsung. Ya, thank you. <tuh> mengakibatkan istilahnya multi, multi buyer dan multi seller. Nah, jadi pembeli dan penjual akan banyak. Memang kalau di Eropa itu dibuka karena sistem ekonominya mereka kan ekonomi liberal. Ya siapa yang membuat, ya dia juga yang yang mengatur jadi jaringan dan segala. Tapi Indonesia kan tidak sistem itu, gitu, apalagi kita kan punya satu perusahaan yang namanya PLN, perusahaan listrik negara. pemerintah memiliki majority bagian untuk mengkapitalisasi dari sistem power wheeling ini sih fine-fine aja kalau menurut pemahaman kami. Karena di situ kita juga bisa mengcapture company-company mana milik BUMN atau milik pemerintah yang bisa mengatur regulasi dari baru dan energi terbarukan ini secara baik sehingga muncul kompetisi di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Laskar PLN beserta jajaran pengurus, para pemateri kita pada kesempatan kali ini, Dr. Insinyur uh, Bapak Herman Daniel, um, Herman Danel Ibrahim, MSC, dan juga Bapak Dr. Insinyur Nanang Herianto, MT, serta peserta webinar knowledge sharing yang kedua, Laskar PLN. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ahmad Murdani dari PLN UP 2B Jawa Barat yang akan memandu acara kita siang hari ini pada webinar knowledge sharing yang kedua, tantangan implementasi skema power willing system di PLN. Bapak Ibu semua pada webinar kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari dua pembicara hebat yang telah hadir di tengah-tengah kita dari perspektif yang berbeda mengenai power willing pada ketenaga, ketenaga listrikan di Indonesia. Apakah itu peluang atau tantangan bagi PLN? Tentunya kita telah menyiapkan kuis interaktif di akhir sesi dengan hadiah yang menarik juga serta akan ada reward bagi penanya terbaik pada webinar kali ini. Jadi stay tune dan fokus serta berpartisipasi aktif pada sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu peserta webinar, untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran serta keberkahan pada webinar kali ini, mari sama-sama kita mulai aktivitas kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai mengingat pelaksanaan webinar kita melalui platform online, juga tentunya setelah pandemi COVID-19, cara kita bekerja juga berubah total. Izinkan kami menyampaikan safety briefing terkait bekerja dan beraktivitas secara daring. Berikut safety briefing: Selamat bergabung pada kegiatan daring kali ini. Sebelum memulai kegiatan, Sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, marilah kita perhatikan safety induction berikut dalam melakukan kegiatan daring agar terhindar dari ketidaknyamanan atau cedera selama bekerja secara daring. Mari perhatikan hal-hal sebagai berikut: pertama, apabila kegiatan daring dilakukan bersama dalam satu ruangan, tetap jaga prokes, kenakan masker, dan saling menjaga jarak. Kedua, Pastikan posisi duduk ergonomis di antaranya adalah duduk tegak tidak membungkuk, sudut siku rata dengan keyboard, leher tidak menunduk. Ketiga, atur pencahayaan dan jarak perangkat monitor Anda agar terhindar dari dampak buruk pada mata seperti radiasi dan mata lelah. Keempat, gunakan aturan 20-20-20 setiap 20 menit menatap layar, arahkan pandangan sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter selama 20 detik. 5. Lakukan peregangan otot di sela bekerja, terutama peregangan pada bahu, leher, dan pergelangan tangan. 6. Perhatikan penggunaan listrik perangkat-perangkat Anda. Jangan membebani stop kontak berlebihan. Perhatikan bahaya yang bersumber dari kabel charger, saklar, kabel, dan perangkat di sekitar Anda. 7. Perhatikan alarm tanda bahaya. Pastikan Anda mengetahui suara dalam bahaya di lokasi Anda. Jika terjadi kondisi bahaya, lakukan evakuasi diri menuju lokasi aman atau titik kumpul atau assembly point jika Anda di gedung perkantoran dan ikuti panduan tim tanggap darurat yang bertugas. 8. Hindari aktivitas berbahaya tidak melakukan aktivitas lainnya yang membahayakan keselamatan, seperti mengemudi saat rapat daring. 9. Terakhir, jika Anda mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri pada sistem rangka otot tubuh usai berkegiatan secara daring, konsultasikanlah dengan dokter. Berkegiatan secara daring sudah menjadi dunia baru kita. Mari tetap perhatikan keamanan dan keselamatan agar performa kerja tetap prima. Selamat bekerja secara daring. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Bapak-Ibu semua untuk Berdiri dengan sikap sempurna, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. kasih Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara kita, acara inti kita pada kesempatan kali ini, berikut izinkan kami sampaikan sejumlah tata tertib sebagai berikut. Yang pertama mohon menggunakan kebajikan. Uh, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Nanang Haryanto MT selaku akademisi dari Sekolah Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung, dan Bapak Dr. Insinyur Herman Darnel MSC Publik Umum Laskar PLN, Bapak Tony Berdinanto, seluruh keluarga besar Laskar PLN, serta semua pegawai PLN Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam acara webinar Knowledge Sharing Series Laskar PLN yang bertemakan Tantangan dan Implementasi Skema Power Wheeling System di PLN. Bapak dan Ibu yang kami hormati, belakangan ini kita sudah santer mendengar dan mendiskusikan skema Power Willing System yang diterapkan pemerintah melalui regulasinya berupa Permen Nomor 1 Tahun 2015 tentang kerjasama penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik dan Permen Nomor 11 Tahun 2021 tentang pelaksanaan usaha ketenaga listrikan Pasal 45. Hal ini menjadi isu hangat dan kegelisahan di kalangan internal pegawai PLN. Banyak pertanyaan terkait dampak implementasi skema ini bagi PLN, pegawai, dan konsumen serta tantangannya ke depan bagi perusahaan kita. Apakah ini melanggar undang-undang kelistrikan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi terkait bundling unbundling PLN? Mengingat di sisi lain undang-undang dasar tahun 1900 harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat terkait hal tersebut. Apakah aset negara berupa transmisi dan jaringan distribusi yang sejatinya bisa dikomersialkan bangun menggunakan investasi PLN jika swasta memanfaatkannya dengan harga murah apakah hal tersebut tidak akan merugikan PLN dengan kondisi pasokan listrik yang berlebih oversupply saat ini apakah skema ini menguntungkan buat PLN dan masih banyak sekali isu dan diskusi yang berkembang dan belum memberikan pencerahan di kalangan pegawai PLN saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan Hari Pahlawan 10 November 2022 ini kita mengundang langsung para ahli yang akan memberikan penjelasan dan pencerahan bagi kita. Dari ITB, telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Insinyur Nanang Haryanto MT, yang akan menjelaskan pandangan akademik terhadap proses power wheeling di sistem kelistrikan Indonesia, serta Bapak Dr. Insinyur Herman Darnel Ibrahim MSC, selaku tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap implementasi power wheeling system di PLN. Harapannya kita semua akan mendapatkan insight dan wawasan baru mengenai tantangan implementasi skema power wheeling system di PLN. Bapak-Ibu yang kami hormati, akhir kata saya ucapkan, Selamat mengikuti acara ini sampai dan dari kami, burung terbang di atas awan berkelana di langit biru. Jangan tertutup untuk ilmu pengetahuan, sejatinya itulah kunci suksesmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rahmawati atas opening speech-nya. Bapak-Ibu semua, peserta webinar knowledge sharing yang kedua ini, kita langsung masuk saja ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi dua narasumber. Kita langsung ke pembicara pertama. Kita tahu bahwa PLN telah menetapkan komitmen untuk meratifikasi Paris Agreement, salah satunya dengan implementasi net zero emission pada tahun 2060. Dan salah satu enabler ter sisi energi ini adalah skema power wheeling, sebagaimana telah terbitnya peraturan menteri SDM Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang kerjasama penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas dan menggali lebih dalam mengenai apa itu power wheeling dan bagaimana mekanismenya serta melihat apakah mekanisme ini atau skema ini merupakan peluang atau tantangan bagi PLN. Bersama kita sudah hadir dua pembicara hebat. Yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Nanang Herianto, MT, serta Bapak Insinyur Dr. Insinyur Herman Darnel Ibrahim, MSC, IPU. Pembicara pertama, kita akan sapa Bapak Dr. Insinyur Nanang Herianto, MT. Pak Nanang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, beliau adalah salah satu apa namanya pengajar dan pendidik ya di sekolah teknik elektro institut teknologi bandung di pln tentunya sangat terkenal ya pak nanang ini kalau misalkan dikatakan siapa yang nggak kenal pak nanang gitu ya baik mohon izin saya bacakan profil singkat beliau ya dr insinyur nanang arianto mt ya beliau uh, dari sekolah Teknik elektro institut teknologi bandung dengan uh, keahlian tentunya di power system ya transformers, electrical power engineering, kemudian power system analysis, seterusnya sampai power system protection lengkap sekali gitu ya. Pendidikan beliau S1, S2, S3-nya di ITB semua, S1 Bachelor of Electrical Engineering, kemudian Master Degree Electrical Power Engineering dan yang terakhir doktoral di Electrical Engineering and Informatics. Pak materinya udah siap Pak sudah okay. siap. untuk pemaparan 45 menit Pak Anang setelah itu kita akan ada sesi diskusi tanya jawab 4, 5, uh, okay. Mudah sesi, sesi tanya jawabnya 4, 15 menit ya. nanti mohon izin ketika 5 menit terakhir saya ingatkan Pak Anang ya seperti itu ya kan silakan siap. Pak Anang waktu dan tempat Zoom di kami persilakan oke okay, saya izin share ya oke okay. bentar punten atau saya yang share Pak Nana? Sebentar sebentar ada 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 sebentar sebentar. Ah kau asam aja yang share udah. Oke okay, baik sebentar Pak Nana sampaian dulu kamu nggak bisa berarti oke sebentar pak Oke, okay, siap. Gerakan. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay, Oke. Oke, silakan Pak Oke, okay, baik. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama, terima kasih sekali atas kesempatan ini untuk sharing terkait dengan Power Willing. Power Willing ini kebetulan saya menekuni cukup lama dan beberapa kali saya diminta teman-teman PLN untuk berbicara tentang ini. PLN kemudian SDM kemudian diminta oleh GIZ Internasional uh, dari Jerman GIZ untuk membahas tentang power willing ini. Dan undang-undang power willing sebetulnya sebetulnya bukan power willing disebut dengan pemanfaatan bersama jaringan transmisi. Nah, itu permennya sudah ada tapi belum bisa implementasi sampai sekarang karena tidak jelas petunjuk teknisnya belum ada. Nah, mudah-mudahan dari gambaran ini teman-teman sekalian bisa mendapatkan yang lebih clear bagaimana power warning itu bisa dilakukan dan atau tidak bisa dilakukan di Indonesia. Lanjut Kang, lanjut Kang. Yes, oke. Okay. Uh, ada Tiga topik yang akan saya bicarakan di sini. Yang pertama terkait dengan open access dan power willing uh, dalam undang-undang. Ini Undang-undang nomor 30 dan bagaimana opsi PLN dalam menghadapinya itu kira-kira kemudian ada beberapa contoh negara lain di India Vietnam dan Kanada dan ada saya akan lebih detail sangat detail yang ketiga bagaimana PJBT PBJT di Indonesia mulai dari tujuannya prinsip dasarnya metodologinya faktor kuncinya implementasinya perhitungan estimatnya biaya PBJT berapa contoh satu kasusnya bagaimana itu kira-kira yang akan saya sampaikan mudah-mudahan dalam 45 menit bisa selesai. Lanjut Kang. Nah, oke, okay, saya akan mulai dari undang-undangnya. Jadi supaya mendapatkan gambaran keseluruhan wilayah usaha, ini akses dan pembelian dalam undang-undang nomor 30 2009 dan PP nomor 14 tahun 2012. Bagaimana opsi PLN dalam menghadapinya? wilayah usaha merupakan sebuah konsep penting dalam undang-undang nomor 30 2008 kemudian PP nomor 12 2012 yang dapat berdampak pada terbatasnya berdampak pada terbatasnya perwilinan di Indonesia berikut ini adalah sedikit tentang regulasi mengenai wilayah usaha wilayah tetapkan sebagai tempat badan usaha distribusi dan penjualan tenaga listrik yang di, untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik atau disebut juga usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha ini perlu ditekan didengar dengan baik ini usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. Jadi dalam satu wilayah usaha tidak bisa kita buka lapak barang-barang. Nah di situ hanya ada satu uh, uh, usaha penyediaan tenaga listrik. Kemudian wilayah usaha ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi bukan hanya PLN saat ini yang punya wilayah usaha. Jadi banyak sekali ada beberapa wilayah usaha yang di samping PLN yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu perlu disadari dengan baik. Kemudian tarif tenaga listrik untuk konsumen data ditetapkan secara berbeda di setiap daerah di setiap daerah dalam satu suatu wilayah usaha. Lanjut. Lanjut. Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Ya, ini. Ayo masuk ke sini. Ah, oke. Okay. Nah, ini undang-undangnya nomor 14. Wah sorry, jadi Pak Kang Dani jadi jadi kompleks saya punya. Jadi undang-undangnya jadi perlu dipahami nomor pasal 4 ini permen peraturan pemerintah nomor 14 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga nomor pasal 4. ah perlu dilihat usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud membuka kesempatan pemanfaatan jaringan tenaga listrik jaringan transmisi untuk kepentingan umum. Ah, ininya transmisinya di sini, sini ditekankan wajib open access. Ya. Jadi embedded di situ menyatakan bahwa ini open access loh ya. Wah, kira-kira seperti itu. Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara di antara galistik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak memanfaatkan. Jadi sewa jaringan atau willing charge dibebankan oleh PLN kepada pelaku power willing. Jadi sewa jaringannya dibebankan oleh PLN kepada pelaku power pelakunya itu adalah demand willing dan supply willing. Jadi power supply willing dan demand willing, pembangkit willing dan demand willing, pemanfaat Bersama jaringan transisi bagi masuk pasal dua dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas jaringan. Ah, jadi ada batasan. PLN tentunya menentukan sisa kapasitas yang dapat dipakai oleh pelaku willing setelah PLN menerapkan economic dispatch. Ah, ini jagoannya Pak Anu ini Pak siapa? Kang eh, moderator ini economic dispatch-nya selesai dengan memperhatikan kriteria keandalan kualitas operasi baru ada sisanya. Nah, sisanya itu baru di sini dijual, baru bisa dilewatkan willing. Nah, kira-kira gitu gagasannya di dalam undang-undang ini, dalam aturan ini. Harga sewa jaringan tanah tanah dapat yang dimaksud dalam ayat ini wajib mendapat persetujuan. ini harus dapat menghitungnya gimana? Ah, ini persoalannya di sini. Bagaimana menghitung itu? Lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Jepret. Lanjut. Nah, balik kita kepada listrik. Listrik itu building bloknya apa? Industri listrik, ada pembangkit, ada kawat TT, ada kawat TM, ada TR, ada konsumen, ada retail, ada fungsi koordinasi. Fungsi koordinasinya itu ada di P2B. Itu kira-kira. Jadi kira-kira ada seperti itu. Kemudian ada pemisahan fungsi dan aset fisik generator, kawat titik, kawat TM, TR, fungsi komersialistik retail, dan fungsi koordinasi dispatch. Jadi ada tiga fungsi sebetulnya. Ada pembangkit, fungsi pembangkitan fisik, ada kawat titik TM dan TR, ada fungsi retail, ada fungsi koordinasi dispatch. Jadi ada, ada yang bagian dispatch, ada retail, ada konsumen, ada kawat titik TR, ada pembangkit. Kira-kira building block-nya seperti itu. Di Indonesia, utility kita masih integrated seperti PLN, sempat terjadi juga pemisahan fungsi tercemin dengan adanya organisasi yang disebut dengan P2B menjadi dis dan atau retail. Nah, kira-kira seperti itu gagasannya. Sudah ada nih terpisah, ada bagian pembangkit, ada Detail distribusi, tapi ada bagian koordinasi yang mengatur semuanya yang di infrastruktur fisik berupa kawat TT dan kawat dipakai siap dipakai untuk oleh semua pembangkit secara non diskriminator tidak, tidak ada diskriminasi untuk menggunakan infrastruktur kawat TT, kawat TM, kawat TR dari pembangkit ya kira-kira seperti itu jadi tidak ada oh anda tidak boleh lewat karena anda dari mana anda tidak boleh lewat tidak boleh ah jadi Mas tidak ada non diskriminatory fungsi koordinasi dispatch merupakan kelengkapan yang harus ada nah, koordinasi dispatch ini harus ada kenapa untuk kelengkapan untuk mengoperasikan sistem secara efisien dan untuk menjaga reliability dan ekonomik operas nah, Nah oke okay. lanjut, lanjut 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 yes Jepret. lanjut lanjut wah kok lambat ya ya ini dia kalau next lag ya berkepentingan dengan pemanfaatan transmisi jadi kira-kira gini jadi ini sistem ini sudah jalan pembangkit kawat titik kawat TM konsumen retail ordinary dispatch sudah jalan. Nah, tiba-tiba diminta ada ada pembangkit lain, ada konsumen tegangan tinggi lain yang biru itu tadi. Dia mau jual dari pembangkit ini ke beban itu lewat transmisi yang ada. Jadi lewat sistem yang ada. Open access transmisi generator X ingin menggunakan kawat TT PLN untuk memasuk suatu demand KTT yang ada di sana tentunya ah ini nanti terkait sama Windows nanti saya sampai ke Open access membuat KTT bisa dilangsung dengan pembangkit dengan membeli hak pakai kawat transmisi. Tapi ada syarat tadi di undang-undangnya jelas, di permennya jelas perpresnya. Namun dalam regulasi yang ada KTT KTT harus satu entiti legal dengan generator X. Kalau tidak tidak bisa. Jadi dalam regulasi itu KTT harus satu entity legal dengan generator X. Pelaku willing membeli hak pakai transmisi dari pemilik kawat yang diposisikan seakan-akan tidak berkepentingan, seolah-olah tidak berkepentingan dengan apapun hasil transaksi deal tersebut. Jadi kira-kira seperti itu willing itu. Jadi pelaku willing membeli hak pakainya dari pemilik kawat PLN di sini yang diposisikan seakan-akan tidak berkepentingan dengan apapun hasil transaksi deal. Silakan lewat, saya dapat kepentingan. Namun dalam regulasi yang ada, terminologi hak pakai transmisi itu tidak tidak dikenal. Itu beda dengan di Amerika. Jadi kalau misalkan ada orang mau menerapkan willing sesuai konsep di luar, pasti tidak cocok di sini. Ya, PLN tidak dapat memberikan hak pakai transmisi secara bebas karena PLN concern terhadap fungsi koordinasi dispatch untuk mengoperasikan sistem kelistrikan secara least cost ekonomik dan menjaga keandalan sistem. Jadi pertama sekali itu PLN punya hak pakainya, itu yang harus diselesaikan. Nah itu kira-kira gagasannya seperti itu. Itu teranu dalam perpres tadi. Pemakaian transmisi oleh pihak ketiga akan dikenakan charge, itu ada dia. Charge tersebut memicu dilakukannya Pemisahan biaya transmisi dari biaya-biaya lain untuk utility yang vertikalek macam di, di kita sekarang. Nah kira-kira seperti itu. Itu gagasan-gagasan di dalam undang-undang yang harusnya dipahami dengan baik konsep ini. Lanjut, lanjut, lanjut. Silakan. Oke, okay, lanjut. Ah, ini balik lagi. Open access memicunya memicu terjadinya power steering benar nggak kita coba lihat jadi tadi tadi sudah ada generator pembangkit ya yang pembangkit pembangkit sudah ada koordinasi dispatch ada detail ada kawat TM ada konsumen kawat TT ada generator A dan KTTA ini akan dilihat, ada kwh yang akan dijual itu generator A milik swasta mengirim megawatt ke konsumen KTTA yang masih dalam Harusnya satu legal entity dengan generator A melalui kawat transmisi TT milik PLN. Grup perusahaan ini membayar willing charge. Ya, grup ini harus membayar willing charge. Kalau generator A dan KTT A merupakan dua legal entity yang berbeda, maka yang terjadi power trading antara sebuah perusahaan generator dan konsumen KTT. Jika hal ini terjadi, PLN kehilangan kesempatan menjadikan KTT sebagai konsumennya. Jadi, tapi regulasi akan mencegah terjadinya pemper tersebut karena KTTA berada dalam wilayah usaha PLN. Ini harus dimengerti dengan baik. Jadi tadi di awal saya bilang yang bisa menjual adalah satu legal NTT dari generator A dan KTT pembangkit beban A. Power wheeling hanya diperkenankan, nah ini, ini penting sekali, power wheeling hanya diperkenankan kalau generator A dan KTTA adalah dalam satu badan usaha. Kesimpulannya, open access ini tidak memicu terjadinya power trading dalam wilayah usaha PLN karena regulasi tidak mengizinkannya. Itu harus dipahami dengan baik. Kalau PLN kecuali kalau PLN mau melepas wilayah usahanya di kawasan KTTA, maka generator A dapat menjual ke KTTA. Kecuali itu kalau PLN mau melepas wilayah usahanya. Ini harus dimengerti dengan baik pengertian-pengertian ini. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Ini 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 yang paling penting di sini ya nanti teman-teman. Ah, willing pada pasar kompetisi. Ah. Tapi bukan di Indonesia. Di Indonesia itu non kompetitif. Kenapa? Karena berbasis wilayah usaha. Di wilayah usaha satu wilayah usaha tidak boleh beberapa pembangkit buka lapak. Harus satu lapak satu lapak pembangkit pemilik wilayah usaha itulah yang bisa jualan di situ. Kalau PLN wilayah usaha PLN hanya PLN yang bisa jualan di pasar kompetisi, open access transmisi harus bersifat non diskriminatif untuk membuat kompetisi acara generator dan generator berjalan dengan baik. Generator dapat jual beli listrik langsung dengan demand, memerlukan koordinasi operasi antara generator dan generator yang tersebar dengan aset transmisi untuk menui demand dan tersebar secara list cost. Ini 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 gagasan di pasar kompetisi. Fungsi koordinasi itu akan terjadi secara otomatis karena setiap trader secara kompetitif akan membeli dan menjual atau memproduksi pada berbagai lokasi dengan waktu dan waktu dan dengan tetap mematuhi hukum fisika. Power flow. tidak applicable di Indonesia. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 30 2009 dan PP 14/12 terdapat regulasi mengenai wilayah usaha yang melarang penyuluhan listrik oleh pihak di luar pemegang wilayah usaha ah itu kira-kira gagasannya -kira oke lanjut nah ini memang saya berkali-kali supaya paham benar terkait ini. lanjut lanjut kang lanjut kang lanjut ya ah, mohon maaf agak lagging ya lagging ya Ya, ini lagi, Pak. Sebentar. Nah, ini. Ah, Oke, okay, lanjut. Tak apa-apa. Sabar, sabar, sabar. Hmm. Willing pada pasar non-kompetisi. Nah, ini di tempat kita ini. Willing pada Undang-Undang nomor 30 2009 dan PP nomor 14 adalah dalam konteks pasar non-kompetisi. Pengaturan mengenai wilayah usaha menyebabkan power willing tidak memungkinkan terjadinya power trading dan kompetisi retail, kecuali kalau PLN mau melepas wilayah usahanya. PP nomor 14 mewajibkan open access, tapi tidak diatur kalau PLN harus menerapkan non-discriminatory access. Tidak bisa, karena PLN tidak mau non-discriminatory. Kenapa? Karena dia harus selesaikan dulu persoalan dia, dia harus economic dispatch dulu, dia harus mengecek keandalannya dulu, dia operasinya harus secure dulu, baru dia mengizinkan yang lain masuk. Jadi non-discriminatory. Non-discriminatory access menjadi tidak penting karena PLN akan mendahulukan sistem operasi berbasis ekonomi disket, dispet, dan menjaga reliability dan quality system secara lebih luas. Artinya kepentingan pelaku power billing bukan menjadi prioritas bagi sistem operasi PLN. Ini pandangan akademik saya berdasar undang-undang yang ada dan bedanya kompetisi dan non-kompetisi. Jadi secara alamiah PLN akan memberikan pembangkit sendiri atau IPP yang kontrak TUP dengan PLN dengan memprioritaskan konsumen sendiri dibandingkan tadi power willing tadi. Artinya PLN dapat meminta pelaku power willing untuk sewaktu-waktu interruptable interrupt kalau kondisi Ah, itu kira-kira, kira-kira seperti itu. Lanjut, Kang. Lanjut, Kang. Lanjut. Mudah-mudahan mudah dipahami dengan baik. Jadi konsep-konsepnya ini harus dipahami dengan baik. Non kompetitif, kompetitif, tidak bisa kita ambil langsung dari luar masukkan ke sini, karena sudah muncul ya. Okay. Contoh bisnis kisnya, NTTX meminta PLN untuk melepas wilay wilayah usaha di kawasan A, kawasan A, wilayah usaha kan diminta oleh NTTX untuk pemilik pembangkit di kawasan A karena akan melayani konsumen di kawasan tersebut. Jadi ini seperti ini. Kalau dilepas wilayah usahanya, tapi kalau nggak dilepas, nggak bisa oleh PnN. Oke, lanjut, 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 lanjut. Kok lambat ya? Oke, lanjut, Kang. Lanjut. Oh. Oh. Asa Trio, kayaknya saya mau ah, sebentar. Nah, wilayah usaha PLN. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan PLN bersedia melepas X wilayah di kawasan A. Di kawasan A dapat diterapkan tarif non-DTL. Non -TDL. PLN dapat mempunyai kebijakan untuk melepas wilayah usaha namun meminta kompensasi yaitu PLN membeli seluruh listrik dari pembangkit X pada harga Oh oh nah, ya pada harga X dan PLN masuk ke kawasan A secara bulk pada harga X plus margin secara fisik bisa megawatt mengalir langsung ke pembangkit bisa mengalir langsung dari pembangkit ke konsumen di kawasan A tetapi harusnya tetap di ke wilayah usaha PLN baru yang bisa dilakukan karena pasukan kawasan A yang sudah di situ ada pelanggan baru, tidak bisa langsung kalau ini di wilayah usaha PLN tapi A ini harus menjual dulu ke PLN PLN baru menjual ke A dengan harga tambahan tadi lanjut, seharusnya begitu menurut aturan kita undang-undang nomor 30 NTTX meminta PLN dapat memakai transmisi untuk masuk ke kawasan B yang merupakan kebutuhan sendiri untuk X. Ah, ini kebutuhan sendiri. Jika demand di kawasan B, ha, yang suka kuning itu, merupakan kebutuhan sendiri dengan legal entity yang sama dengan X yang di atas A itu, maka tidak ada isu. Wilayah usaha, power willing dapat berlangsung dan ada willing charge. Kalau lewat transmisi PLN, boleh. Boleh. Jika dimen B merupakan legal entity yang berbeda, regulasi tidak membolehkan penjualan listrik oleh X kepada demand di kawasan X. Tapi ingat, ini bila wilayah usahanya PLN. Kepada dimen B, karena kawasan B merupakan wilayah usaha PLN. Power billing tidak dapat terjadi. Kecuali jika PLN melepaskan memutuskan untuk wilayah usaha tersebut, maka PLN bisa menuntut kompensasi nah, seperti yang mekanisme yang yang tadi. Nah, jadi ini 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 anu Pak. Saya mau kirim ke sini, tidak bisa langsung, tetap harus jual ke PLN atau seperti itu. Atau PLN melepas wilayah usahanya supaya dia bisa berjualan dari X langsung ke B ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau entitinya berbeda tidak bisa, ya. Oke, okay, lanjut. Lanjut. Ah, oh, punten agak lag, Pak. Ini iya, benar, dayai. Pak. Ini sama, ini Pak. Nggak mau muncul. Eh, hey, eh, hey, hey, hey. <laughs> Mungkin dari operator ada yang bisa bantu share materinya, Pak Nana. Itu benar. ah, tolong, 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 Adit, Adit. Sebentar, saya minta break sebentar ya. Adit. Ya, silakan, Pak di atau satrio satrio, sebentar Kang, sebentar Kang, sebentar, 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 ini saya mau share ini sebentar, 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 tunggu sebentar, sebentar. di sini. Nah, oke okay, ini sudah saya mau minta izin untuk saya screen ini gimana? Ini udah Pak, udah di share screen Pak. Lanjut ya. Aja, Pak. Oh ini sudah di share screen saya. Iya ini, kayaknya ini dari operatornya Pak. Dari saya ya. Oh dari sana ya. Iya dari sana dari operator. Oke. Lanjut, 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 ya, lanjut. Di sini ya. Nah. Power wheeling terbatas. Power wheeling akan terbatas. Ah, ah oh. sebelumnya di. <laughs> Jangan cepat-cepat sabar, sabar, sabar. Jadi supaya dipahami dengan baik. Halo, Kecepatan belum power willing akan terbatas lagi sebelumnya sebelumnya nah ini ah. power willing power willing ah. akan terbatas tadi Pak. nah akan terbatas. adanya konsep wilayah usaha dalam regulasi sektor listrikan menyebabkan power willing hanya dapat berlangsung kalau pembangkit dan demand merupakan satu legal entity hal itu tidak membolehkan terjadinya kompetisi retail nah, di diperkirakan menurut perkiraan saya diperkirakan tidak akan terjadi for willing yang secara meluas itu pendapat saya lanjut 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 nah perlu regulasi walaupun industri listrik Indonesia tidak unbundled tetap vertically integrated winning chart sebaiknya tetap mencerminkan biaya transmisi yang terpisah dari biaya pembangkitan distribusi dan detail perlu regulasi kok jadi kecil kok oh, jadi berubah jadi kecil semuanya nah, perlu regulasi menyangkut metode willing. jadi ada metodenya bagaimana charge-nya itu ada posted stamp ada megawatt mil dan ada lokasional ada macam-macam metodenya nanti saya jelaskan di slide yang terakhir regulasi yang meminta sebuah integrated utility untuk open access sementara utility tersebut menjalankan fungsi koordinasi dengan economic dispatch dan memberikan beban berat Tambahan kepada fungsi sistem operasi, karena itu, grid code perlu memberikan otorisasi kepada sistem operator PLN untuk mengendalikan penuh, bahkan memutus power billing jika kondisi operasi sistem menghendaki demikian. Jadi, ini ini highlight-highlight yang perlu di, 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 dipertimbangkan agar regulator tidak mengintervensi di praktis yang diambil oleh sistem operator atau laporan pelaku willing. Jadi ini penting sekali ya, ini penting sekali. Jadi karena undang-undangnya masih seperti itu, jadi hak utama tetap ada di PLN. Jadi winning itu hanya dilihat sebagai sebuah disturbance kepada sistem yang beroperasi saat ini. Jadi lewat gitu. Saya tidak berkepentingan kok. Dia mau jual, mau lewat, mau jual, mau lewat gitu. Cuman sewa tempat saya gitu aja. Kalau enggak usah sewa, enggak sewa juga nggak apa-apa saya. Kalau mau sewa-sewa, nah, cuman tidak berikutnya. Tentunya pada waktu sewa itu dia harus mengikuti aturan-aturan yang sudah biasa dilakukan oleh PLN. Bagaimana mekanisme operasinya? Nah, kira-kira seperti itu. Itu gagasannya itu. Oke, lanjut. Lanjut, Kang. Nah, contoh di beberapa negara ini ada beberapa yang sudah berlaku power wheeling. Ada, tentunya ini market strukturnya. Saya tidak akan cerita market nanti ramai lanjut saja tapi saya lanjut aja, lanjut 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 ah, ini ada charge nya nah ini sebentar nih charge itu apa ha? charge nya kalau di di tempat ini ada contohnya kontribusi kepada TND network Course. kemudian reimbursement pada ini Vietnam nih ya operating Course, kemudian ada variable cost terkait sama losses dan reliability services yang diberikan kemudian incremental operating cost. Jadi kalau diurut-urut ada transmission cost-nya ada tambahannya, ada distribution cost-nya primary secondary, ada incremental operating cost, ada uh, operation cost, ada reliability services dan ada uh, operating cost. Nah, jadi ada beberapa jenis cost yang harus ada di dalam Willing charge biaya transmisi tersebut. Nah, oke lanjut, 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 lanjut. lanjut. Nah, oke lanjut aja, lanjut. Ini, ini cerita tentang yang lain. Oke lanjut, lanjut aja. Ini nanti, karena memang permintaan ini memang banyak, nanti kalau PLN saya membagi dalam transmisi dan distribusi. Tapi kita akan berbicara yang distribusi transmisi. Lanjut saja. Lanjut saja. Lanjut, 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 lanjut. Lanjut, lanjut aja bisa loncatit. Nah, ini langsung. Bagaimana pemanfaatan bersama jaringan transmisi di Indonesia? Oke, okay, lanjut. Uh, tujuannya mengembangkan kerangka kerja kompetitif yang adil dan mudah dilaksanakan untuk implementasi PBJT. Ini waktu saya mengkaji ini melakukan telah ah beberapa metodologi yang ada dan melihat kemungkinan implementasi di Indonesia. Oke, okay, lanjut kaidah utamanya apa untuk biaya charge itu tentunya meningkatkan efisiensi mendorong timbulnya pemulihan biaya cost recovery transmisi yang kita sudah bangun transparan adil dan dapat diprediksikan tidak bersifat diskriminatif non diskriminatori meskipun ini tadi harus PLN duluan open access kepada setiap pelanggan pengguna PBJT lanjut itu kaidah untuk itu mempromosikan efisiensi itu apa mampu memberikan sinyal yang harga yang tepat untuk pembangkitan dan permintaan mampu memberikan insentif untuk investasi yang tepat terkait dengan sinyal lokasi mampu mempromosikan kompetisi yang sehat. tapi ini tidak berlaku di kita ini saya ambil untuk kondisi di di kompetitif sistem kompetitif lanjut 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 saja ah pemulihan biaya cost cost recovery mampu memberikan jaminan pemulihan biaya transmisi jadi biayanya harus mampu begitu Uh, ada banyak cara metodenya. Kemudian pendapatan harga transmisi dapat memulihkan biaya investasi transmisi, biaya OM, biaya pengembangan transmisi, biaya rugi-rugi dan kongesti kongesti itu adalah uh, bottleneck di transmisi. Nah, lanjut, lanjut. Transparan, nah, tentunya transparan, adil dan dapat diprediksikan. Tentunya transparan, terbuka bagi semua orang, uh, adil, pelaksananya stabil, harganya tidak naik turun jelas dan mudah untuk dipahami dan diterapkan. Nah ini kira-kira itulah konsep willing berapa biaya transmisinya. Kira-kira nah, seperti itu. Lanjut. Tidak bersifat diskriminatif. Semua pengguna jaringan diperlakukan tanpa diskriminasi. Ini tidak bisa kita lakukan karena aturan kita tidak mengizinkan begitu. Jadi selesaikan dulu yang PLN baru boleh masuk. Sisanya boleh masuk. Oke kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, metodologinya ada beberapa metodologi apa yang disebut dengan historik itu postit time, ada contract pet, ada MW mile. Ada yang ke depan melihat ke depannya bagaimana, kemudian ada yang ini metode-metode yang ada di berkembang di dunia ini. Nah, yang paling simpel postit time. Jadi kira-kira masuk di dalam lingkaran transmisi, bundaran transmisi masuk berapa lewat lewat situ bayar sekian. Nah, kira-kira begitu. Nah, cuman ada kelemahan-kelemahannya, ini tidak mempertimbangkan berapa lintasan yang dilewati, lintasan lewat mana, panjang pendek, tidak dipertimbangkan. Pokok masuk, sekian KWH, bayar sekian, per KWH-nya sekian. Itu yang disebut dengan postage stamp. Kontrak PET itu ada lintasannya, tapi di lintasan dari saya, mana saya kembangkan saat ini, saya coba kembangkan adalah MW mile. Jadi berapa megawatt, berapa mil, berapa mil, berapa kilometer yang dia lintasi lewat transmisi itu. Itulah yang dibayar karena sewanya melintasi transmisi-transmisi. Nah, per transmisi berapa biayanya, berapa kilometer yang dia lewatin, itulah yang dibayar. Nah, kira-kira begitu gagasannya. Kemudian yang forward looking itu melihat kalau di depan pengembangannya gimana, itu tidak usah kita lupakan saja. Kalau ini tracing dan tracing, ini, ini metode yang lain lebih rumit. Nah, kira-kira kita akan konsentrasi di megawatt mile atau MVA mile. Oke, kira-kira. Lanjut. Nah, ini kalau di, 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 pilihan metodologi, ini kita lihat MW kilometer flow base, ini yang lebih ukinya ok lebih banyak ya. Ini dari efisiensi, dari cost recovery, dari transparansi, dari non-discriminatory, ini uh, ini yang bisa kita, memang ada Perubahan-perubahan tidak begitu mudah diaplikasikan. Yang paling mudah adalah postage stamp. Itu 2, Paling gampang. Cuman tidak jelas. Jadi nanti yang ngirim dari Jawa Timur ke Jawa Barat sama dari Jawa Timur ke Jawa Timur, tidak ada bedanya. Nah maka saya memilih konsep megawatt mile. Dan mungkin ini yang akan diterapkan kalau jadi di sisi transmisi oleh ESDM. Nah kira-kira lanjut. Lanjut. Bagaimana dengan sistem PLN? Oke, lanjut. Lanjut. Oh, ini ini PLN itu ada daerah-daerah nih, ini flow. Tapi data saya tahun 2019 ada yang baru nanti kita rubah. Jadi flow itu ada ngirim ke arah barat, ke arah timur, ke arah barat dari timur, ke arah tengah dan segala macam. Nah, ini flow-nya. Oke, lanjut saja, lanjut saja ini flow. Flow. Ah, prinsip dasarnya non kompetitif perubahan eh, ini prinsip dasarnya yang harus pegang perubahan pada sistem perhatikan perubahan pada sistem akibat transaksi willing seperti halnya penurunan keandalan adanya kenaikan losses adanya penurunan kualitas tegangan ada kebutuhan terhadap cadangan pada sistem harus ditanggung oleh pihak yang melakukan transaksi willing PBJT. Kondisi state sebelum operasi, kondisi state-nya new, akibat transaksi yang baru, akibat transaksi harus mampu dikembalikan kepada kondisi state state-nya kondisi sebelumnya gimana yang normal tadi sebelum dipasangin transaksi itu terjadi. Nah, biaya untuk mengembalikan itu ditanggung oleh si pelaku PBjT Oke okay, lanjut ini harus dipegang dengan baik berdasarkan konsep tersebut maka biaya transmisi yang diakibat ini diklasifikasikan menjadi biaya prequisit merupakan biaya awal sebagai prequisit untuk proses PBJT terjadi kondisi ini diperlukan untuk tetap menjaga sistem mampu beroperasi secara kontinu dan aman dengan adanya pelaksanaan PBJT yang Kedua, biaya layanan transmisi merupakan biaya sewa jaringan transmisi yang berfungsi untuk sharing pengembalian investasi dan biaya OM ditambah dengan biaya yang ditetapkan harus dibayar oleh pelaku WBJT sebagai untuk mengembalikan kondisi operasi sistem pada yang sebelumnya kepada kondisi operasi sebelum terjadi WBJT. Biaya operasional transaksi merupakan biaya losses dan tambahan yang harus ditanggung oleh pelaku. Jadi A, ah, kenapa dia? Eh, minimum ada tiga jenis bentuknya seperti ini. Disebut biaya prekuisit, biaya layanan transaksi, dan biaya operasional transaksi. Lanjut. Lanjut. Nah, kalau diurai, ada enam, enam. jenis tarif. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi pertama, tarif transaksi daya ada tarif short circuit level. Ah, ini satu. Ada tarif sewa transmisi, ada tarif keandalan, ada tarif full tip drop, ada tarif apa Imbalan settlement, ada tarif spinning reserve dan ada tarif losses. Jadi tujuh dua tiga empat lima enam tujuh 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 ini harus menjadi bagian dari tarif dari transmisi yang akan dilewati oleh proses willing tersebut. tapi syarat-syarat awalnya tadi, harus satu entity, harus ini, harus ini, dan segala macam harus dipenuhi dulu. Jadi undang-undangnya. Kalau mau melakukan, ini ada 6, 7 tarif, di tarif. Aspeknya adalah yang tarif short circuit level adalah tarif biaya pembangunan fasilitas baru Switching. Jadi misalkan, ah, nanti saya jelaskan masing-masing satu per satu. Jadi ada tujuh tarif yang bisa dikenakan di situ. Nah, tarif ini bisa nol, yang satu, yang bisa yang lain bisa ada, bisa nol yang ini bisa ada, yang kira-kira seperti itu. Lanjut, mekanismenya bagaimana? Nah, karena tadi beban dan pembangkit wheeling harus jadi satu, dari satu jadi satu entiti maka kontraknya kira-kira pelanggan BPJT Indonesia IPP willing dan beban willing berjadi untuk kontrak dulu jadi satu, dia, satu dia jadi satu entity. Nah ini mempunyai kontrak jangka pendek atau kontrak jangka panjang IPP willing dan beban willing baru melamar kontrak PBJT kepada PLN pemegang kuasa pelaksana PBJT. Jadi misalkan P2 Jawa Bali atau pemilik transmisi. Jadi jadi dari gabungan antara pembangkit dan dibandingkan bersama-sama melamar untuk mengontrak mendapatkan kontrak PBJT kepada PLN pemegang kuasa pelaksana PBJT. Kenapa kontraknya dua? Jadi kalau kontraknya dua jelas. Jadi ini antara PLN sama pelaku willing. Antara pelaku willingnya, IPP willing dengan beban willingnya, terserah perjanjiannya bikin perjanjian sendiri di sana. Pak ya. Nana mohon izin 5 menit lagi ya. Ah, ya belum selesai. Oke, lanjut saya cepet cepatan 10 menit ya. Lanjut, 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 lanjut. Nah, bentuk transaksinya adalah lokal regional, lokal regional lokal regional dalam satu regional yang sama antar sub di dalam satu subsistem antar subsistem misalkan di Jawa Barat di dalam subsistem uh, uh, Jakarta misalkan subsistem Cawang di dalam transaksinya terjadi di dalam subsistem Cawang kemudian di dalam antara subsistem dengan subsistem kemudian antara antara regional melalui IBT 500 dan IBT transaksi ter teritorial, nah, saya bilang gitu lokal regional dan teritorial lanjut 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 lanjut, nah biaya prekuisit, nah biaya prekuisit apa? Biaya prekuisit adalah merupakan biaya yang harus diselesaikan di awal pelaku transaksi PBJT agar pelaksanaan operasi ini mampu berjalan dengan aman dan kontinu, contohnya apa? Contohnya pada waktu masuk ada pembangkit baru, so circuit levelnya naik karena ada pembangkit baru masuk. CB-nya cukup enggak? Busbar-nya cukup enggak? Short circuit levelnya. Breaking capacity-nya. Kalau enggak cukup perbaiki dulu, baru bisa terjadi transaksi itu. Tapi kalau sudah cukup, oke okay, boleh transaksi ter terjadi, boleh dilanjutkan. Kondisi ini dilakukan bila dalam studi impact yang dilakukan menunjukkan diperlukannya investasi baru setelah memperhatikan berbagai kemungkinan rekayasa biasanya di peralatan switchingnya ya kemudian penentuan biaya ditentukan secara adil dan transparan harus adil dan transparan antara PKP PBJT dan pelanggan PBJT PKP pelaksana tugas PBJT PLN pelanggannya pelanggan PBJT gabungan antara IPP willing sama demand willing perusahaan konstruksinya dilakukan secara mekanisme yang transparan lanjut itu biaya prekursif yang paling nomor satu tadi. Nah, biaya sewa, setelah itu biaya sewa. Sewanya, transmisinya berapa? Sewanya, sewanya? Nah, kira-kira investasinya berapa, dijadikan per tahunnya berapa, biaya investasinya itu, kemudian yang mau lewat berapa, dibagi dengan total kapasitasnya berapa, dikalikan dengan OM cost, ditambahkan. Jadi, kira-kira begini gagasannya. Kayak naik bis, bisnya kapasitasnya segini, kapasitas bagi separuh saja saya mau naikin, saya mau naikin cuma seperempat saja bagi itu. Biaya OM, biaya investasi semuanya dibagi secara sesuai proporsi beban puncak yang akan lewat di transmisi tersebut. Lintasannya mana? Ya tergantung nanti kita lintasannya kita lewat. Lintasannya mulai dari Gandul ke Sawangan dan segala macam lintasannya panjang, berarti bayarnya panjang. Lintasannya pendek, berarti bayarnya pendek kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Itu kira-kira konsepnya biaya kompensasi keandalan. Nah, ini biaya kompensasi keandalan ada biaya lagi. Jadi kalau misalkan double circuit. Semula double circuit ini dibebani 30 pada kondisi sebelum ada power wheeling. 30 persen loadingnya. Jadi kalau ada gangguan di satu saluran, dia pindah ke saluran lainnya, loadingnya menjadi sekitar 60. Masih aman, masih bisa jalan. Tetapi kalau ada power wheeling, yang 30 naik menjadi 45 loadingnya di double circuit tadi. Kalau ada gangguan satu pindah ke sebelahnya menjadi 90 persen menjadi margin selisih keandalan yang berkurang akibat itu harus dibayar oleh pelaku power dengan cara mengatur ekonomi dispetnya mengatur pengaturan pembangkitan biaya pengaturan pembangkitan itu di, harus ditanggung oleh pelaku willing. Ya. Jadi harus mengembalikan kepada kondisi yang 30 tadi. Ya, paham. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu biaya kompensasi keandalan akibat ada power willing. Kompensasi dilakukan ini tetap menjaga margin kapasitas saluran tersebut dengan mengoperasikan dan pengaturan pola pemanggilan sehingga margin kapasitas yang diizinkan tetap dipenuhi. Jadi, kalau tidak dipenuhi, jadi ya kembalikan supaya dipenuhi. Dengan mengatur sedemikian diatur oleh P2B, biaya pengaturan tambahan itu dibebankan kepada pelaku milik. Lanjut, itu biaya yang Biaya yang keberapa? Satu, dua, tiga. Sudah, biaya susut tegangan. Ah, susut tegangan, biaya yang harus dibayar oleh pelanggan PJT akibat menurunnya kualitas tegangan pada sistem akibat transaksi PJJ. Jadi, begitu pertama, loadingnya cuma 100 ampere akibat BBJT loading transmisinya tambah menjadi 120 atau 130 ampere drop tegangannya di tiap titik berubah turun nah, karena turun maka harus dikompensasi supaya kembali kepada posisi semula nah biaya untuk mengkompensasi itu dibebankan kepada tadi eh, pelaku BBJT itu kira-kira biaya far sebagai kompensasi daya reaktif tersebut ekuivalen dengan pemasangan kapasitor sun di dalam sistem. Jadi bagaimana menghitungnya nanti cara menghitungnya kita masuk. Berarti kalau ditambahkan kapasitor naik tegangannya kembali ke semula. Nah biaya itu harus dibebankan kepada si 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 pelaku si, billing. Si, 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 si. Oke lanjut, lanjut, lanjut Kang Kang. Nah, biaya imbalan setel. Pada dasarnya transaksi BJT akan berfluktuasi terhadap besaran daya dan energi yang telah disepakati. Imbalan settlement ini digunakan untuk mengkompensasi variasi 10% plus minus 5% atau 5% plus minus 2,5% dari daya transfer yang disepakati. Saya mau kirim 100 mega, mungkin kirim tepat 100 mega, pasti di bawah itu atau di atas itu. Nah, itu ada kompensasinya nanti, ya. 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 Ada kompensasi. Misalnya biaya itu dihitung berdasarkan pada variasi daya sebesar 10% tersebut dikalikan dengan cadangan panas. Jadi biaya tersebut kan berarti yang mengkompensasi ada. Berarti pembangkit-pembangkit pas respon itu biaya untuk mengkompensasi itu. Jadi gas-gas turbin yang jalan, nah, itu mengkompensasi itu. Itulah biaya untuk mengkompensasi kenaikan tambahan tersebut. Cadangan panas tersebut akan diambil dari pembangkit dengan marginal cost peak, karena respon terhadap imbalan tersebut harus dilakukan oleh pembangkit-pembangkit dengan rem rate yang tinggi. Oke, lanjut. Pak Nanang, 2 menit ya. Ya, selesai. Spinning reserve. Ah, Spinning reserve itu gini. Bila perjanjian antara pembangkit willing sama reserve willing, sama beban willing. Dia perjanjiannya di beban. Tidak tahu, tidak peduli kita. Kalau pembangkit saya mati, bebannya boleh tetap hidup atau mati? Nah, itu. Jadi kalau pembangkit willingnya mati, bebannya harus tetap hidup enggak? Nah, kalau dia minta tetap hidup, biaya kompensasinya berarti diminta dari PLN berarti harus di PLN biaya itu harus dimasukkan. Tapi kalau enggak, Pak, enggak mau kontraknya saya mati mati aja. Mungkin billing saya mati, matikan saja beban. Oke, okay. kalau gitu lepas saja bebannya. Nah, itulah yang disebut dengan biaya spinning reserve. Ini yang akan kita hitung juga berapa biaya cadangan yang harus disiapkan oleh PLN untuk menjaga itu kalau itu masuk dalam klausul kontrak. Oke, okay, lanjut. Selesai, selesai. Ada contoh Ah, contoh saya kasus, nih contoh kasus satu aja. Lanjut. Ah, atau lanjut, 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 lanjut. Lanjut, lanjut, kawan. Ah, intra subsistem di dalam satu subsistem. Ah, nih contohnya pembangkitnya di Jatilang. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, sebelum PWJT, flow-nya kayak gini. Dari Jatirangon lewat sini, lewat sini, lewat sini. Pembangkitnya akan diinjek di Jatirangon bebannya di hijau sini di Cikarang di dalam satu subsistem ah oke okay. sekarang setelah PBJT gimana setelah PBJT ah ini nya kayak gini setelah PBJT lanjut nah lewat sini ding 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 flownya kayak gini berarti lintasannya akan lewat dari Jatirangon Pondok Kelapa Tambun Tambun ke mana ini Ganda, me, ganda mekar, ganda mekar keraja Pak Asyir, keraja Pak Asi ke Cikarang, itu lintasan yang harus dibayar, bayar sewanya tadi, bayar biaya tambahan, investasi, om, itu lintasan itu yang harus dibayar. Nah, oke, okay. oke, okay. lanjut, 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 lanjut. Perbedaannya ada, perbedaannya berapa? Jadi sebelumnya berapa? Perbedaannya jadi berapa? Nah, perbedaan itulah yang harus dibayar, dikompensasi oleh si pembangkit. Lanjut, 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 lanjut. Lanjut. Nah, ini lintasannya. Jadi jati langon 10 kilo. Ah, cepat kelapa ke 13 kilo. Tujuh ini dihitung semua. Ah, berapa biaya transmisi di situ? Berapa sewanya per tahun di situ? Harus dihitung. kira-kira. Nah, lanjut. Lanjut. Nah, ini itu hitung hitungannya. Sewa transmisi 500 enggak ada karena tidak lewat 500. Transmisi lewat IBT tidak ada. Transmisi 150 tadi 39 kilo. Ah, harganya misalkan sekian. Maka ketemu 5,21 rupiah per KWH tambahnya. Keandalannya. Ah, ini ah, nol nggak perlu keandalan karena nggak perlu saya. Nggak ah, perlu nggak ada yang dilewatin batasannya. Nol. Kemudian far tegangannya drop. Oh, kita butuh tambahan far. Ah, biayanya 191 imbalan karena saya naik turun dia dua setengah persen minta jatahnya naik turunnya biayanya 57 spinning reserve-nya dia minta 50 persen saya spinning pak kalau pembangkit saya mati willing beban saya supaya 50 persen ah, biayanya sekian kemudian losses-nya ini dihitung maka biaya tambahnya 395 uh, 395 rupiah per kwh itu salah satu contoh. Ah, contoh yang lain, lanjut, lanjut, lanjut sedikit lagi. Satu menit lagi, ah, dua menit lagi. Intra, lanjut lagi, lanjut lagi. Intra subsistem, antar subsistem dan satu tempat. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, 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 lanjut. Ini dari satu tempat-tempat lain. Lanjut lagi. Lanjut. Intra, lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Lanjut, lanjut. intralik antar, regional. Ah, Bekasi sama Cikarang. lanjut lagi, satu lagi. Lanjut, 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 lanjut. Nah, ini ini sudah 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 balik. Ah. Ini antara dalam satu region. Ah, terus lanjut lanjut. 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 Nah, ini lewat 500, 500. Ah, sebentar jangan cepat-cepat. <laughs> Lewat ah, lewat 500, tapi atau dalam satu regional, balik, 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 satu lagi, balik, satu lagi. Ah, ah, lewat Ibt, lewat transmisi 500 turun lagi saat mana Ini dihitung semua ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, ketemunya berapa? Lanjut, lanjut. Nah, ketemunya 600 rupiah ini. Itu kira-kira dari saya, Pak Moderator. Baik, Pak, Pak Terima kasih. Mudah-mudahan dipahami dengan baik. Ya, luar Jok. biasa komprehensif sekali ya. Sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Danang, Cuman di chatbox sudah banyak sekali penanya. Ah, ah, ah. Saya langsung saja mungkin ya untuk menghemat waktu kita. Ingat jin, untuk jin sholat, uh... jin sholat sebentar nih. 10 menit ya, 5 menit. Oke, okay, berarti ini saya hold dulu. Nanti untuk yang diskusi bareng sama Pak HDI aja. gimana? Oke, okay. okay. baik. Oke, okay, Bapak-Ibu semua. Jadi untuk sesi diskusi datanya jawab dengan Pak Nanang kita hold dulu. Nanti kita barengi sama kita kita jadikan satu dengan apa namanya materi dari Pak HDI ya. Baik, kita langsung lanjut ke pemateri kedua kita Bapak Dr. Insinyur Herman Darnel Ibrahim MSC. Pak Herman Darnel apakah sudah ready? Siap, siap. Sudah bisa kedengaran suara? Sudah bisa kedengaran, Pak. Saya mohon izin membacakan biodata Bapak dulu, Pak ya. Sebentar secara ya, ya. singkat. Baik, Bapak Ibu semua Pemateri kedua kita, Dr. Insinyur Herman Darnel Ibrahim, MSc, IPU. Beliau anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia. Ini kalau sering kita panggil ya Pak HDI, ya lebih familiar ya. Hmm. Pak HDI lahir 15 April 1954, seorang teknokrat dan politikus Indonesia, ahli di bidang energi dan ketenaga listrikan Indonesia, dan juga merupakan salah satu salah seorang dari 18 anggota Dewan Energi Nasional yang bertugas merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional. Untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR RI, kebijakan tersebut mencakup beberapa hal yaitu menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat di tas sektoral. Pak Hadi juga pernah menjabat direktur transmisi dan distribusi PT PLN dan juga direktur PT Indonesia Power. Beliau S1 di teknik elektro ITB kemudian S2 MSC di UIMIS, ya Manchester Inggris dalam bidang power system analysis tahun 1987 dan doktoral di ITB dalam bidang energi dan tenaga listrikan di tahun 2004. Baik, Pak Adai mungkin mau coba untuk share screen dulu, Pak. Silakan. Baik. Sudah kelihatan. Sudah, Pak. Tinggal di apa namanya? slide show aja mungkin di PPT-nya, Pak. Ya. Baik. Sudah kelihatan, baik. Sudah, sudah kelihatan baik, Pak. Suaranya juga bagus. Waktunya 45 menit, Pak. Oh, iya. Mohon izin nanti saya ingetin uh, di 5 menit iya. terakhir ya. Terima kasih Waktu Assalamualaikum, warahmatullahi dan... wabarakatuh. Selamat siang Mas uh, Murdani. Ya, Pak. Selamat siang di sana, pagi di saya di sini. Saya di berada di Sharm El Sheikh di Mesir uh, uh, dalam rangka menghadiri uh, konferensi perubahan iklim ya, COP ke-27. Yang saya hormati ini uh, tadi Mbak uh, Rahmawati ya, Sekjen Laskar PLN namanya ya atau SPPLN. Dan juga seluruh KPM, peserta, Mbak, Mbak. ya, ya, baik, ya. Uh, jadi, saya dapat undangan untuk memberikan knowledge sharing ini dari Mbak Rahmawati, tapi belum memberi judul. Tapi, judul kemarin keluar, ya, saya nggak sempat membuat yang terkait dengan aspek yuridis itu. Tetapi, bahan saya ini ada aspek yuridisnya lah. Jadi, saya memberi judul "Power Willing" dan implikasinya terhadap... Penyediaan tenaga listrik. Nah sebelum saya melanjutkan dengan eh, khusus willing, ini ada beberapa eh, mekanisme pasar ya. Jadi yang paling kiri ini adalah mekanisme pasar regulatif monopoli. Sebelum kita memperkenalkan IPP, jadi tidak ada kompetisi, semuanya regulatif dari pembangkit, transmisi, distribusi ke konsumen. Nah, ini tipe pasar yang pertama. Pak Hadi, sepertinya terputus ini, Pak. Baik ini, Pak Hadi sepertinya terputus ya karena isu jaringan. Oke, okay, ini sepertinya materi kedua kita terputus ya karena isu jaringan. Kita maklumi karena beliau saat ini berada di Mesir ya untuk mengikuti COP 27. Ya, jaraknya jauh lah ya. Jadi siap, siap. Saya sudah siap lagi. Pak Nanang sebentar ya. Kita menunggu Pak Hadi dulu. Pak Hadi tadi sudah baru satu slide untuk penyampaian. Ya, Pak. udah, udah, oke. Oke, okay, Pak Nanang, sambil menunggu Pak HDI mungkin ya, um, sebentar. Belum juga terhubung ke kita Pak HDI. Kita mungkin satu pertanyaan aja kali dulu Pak Nanang ya, bisa? Boleh, Pak boleh, boleh. Penasaran pasti, penasaran. <tuh> ya ini mungkin disingkat dising aja Pak Nanang. Idealnya durasi kontrak power willing itu berapa lama? Mengingat kondisi jaringan yang cukup dinamis. Kemudian yang kedua, apakah memungkinkan kalau willingnya itu oleh VRI? Ah yes yes oke okay, menarik jadi kontrak willing bayangan saya belum ditetapkan berapa lama tapi kira-kira dua -kira tahun tiga tahunan jadi selalu diupdate untuk dihitung kembali itu semua itu jadi biayanya dihitung kembali ya dihitung kembali nah jadi bisa bisa lebih naik bisa lebih turun nah kira-kira seperti itu nah terus kalau VRE kalau VRE di mana problemnya problemnya adalah Nanti pada waktu mengirimkan perjanjiannya kita 100 mega, ah, dia naik turun kan? Berarti kan harus ada cadangan. Jadi biaya settlement-nya tambahannya akan menjadi lebih lebih besar. Settlement imbalance menjadi lebih lebih besar. Itu kira-kira. Ya. Oke, okay. Kita tangkap ya? Iya. Untuk tadi VRA sama konvensional, Pak, apakah mungkin kan ini kalau willing pakai VRI? Tapi memang sebenarnya arahnya mungkin VRI yang akan diwillingkan ya. Ah masalah. Jadi cuman <tuh> tadi biaya tadi kan saya ada enam. Jadi biaya tadi yang harus disper untuk naik turunnya kan kita sepakat 100 mega. Lewat 100 mega boleh. Tapi kan naik turun pasti kalau VRE yang masuk ke situ. Nah, berarti harus ada tambahan cadangan yang harus disiapkan oleh uh, utility untuk mengkompensasi kepada beban. Nah, karena itu nah itu yang dihitung jadi jangan dua setengah persen lagi 10%, okay. 15%, dua belas persen dua puluh persen itu biaya Oke, dapat dapat poinnya pak Nanang ini sudah oh, ber join okay. bersama nah. kita Pak HDI lagi Pak HDI monitor suara saya Pak HDI apakah suara saya terdengar mungkin teman-teman bisa unmute dulu pak Pak HDI nya tadi saya di unmute jadi apa baik Tadi gak sempat dengar, terputus. dengar sempat, terputus. Saya ya. Ya, tadi sempat terputus ya? tadi sempat terputus. Jadi begini, di, di sini mungkin karena kop ya. Jadi saya ini kan pakai e, kartu GSM ini, kartu GSM lokal, mungkin karena kop. Jadi apa? E, banyak pengguna. Oke, okay. okay. enggak ada apa-apa, tiba-tiba terputus. Baik, ya. oke, okay. Lanjutkan Adi. lagi. Pak Ade begini aja, untuk yang, yang slide materinya? Kami share ya. Dari kami aja Pak Hadi mungkin untuk menghemat bandwidthnya untuk minimalisir terjadinya terputusnya Pak Hadi. Agak berbeda, agak ber... atau mungkin videonya bisa kita off dulu Pak. Oke, silakan Pak dilanjut. Ya, bisa ya? Iya, bisa. Ini yang punya saya tadi atau yang baru ini? Punya saya kan? Iya, betul, betul. Tinggal di slide show aja nah, lagi, Pak? yang punya saya aja karena ada update ya. Baik. Nah, jadi model pasar Indonesia itu adalah yang tengah ini yang saya kasih titik-titik kotak-kotak single buyer dengan ada ATP. Sedangkan model yang lebih maju adalah uh, deregulated dengan kompetisi diperluas di mana ada tidak ada lagi single buyer, tetapi ada uh, distribusi dan retail yang bisa membeli kepada berbagai uh, perusahaan pembangkit. Dan yang paling maju adalah, eh, jadi saya ingin menggarisbawahi, regulasi Indonesia itu adalah pasal single buyer dengan kompetisi di sisi pembangkit, yaitu adanya IPP berpartisipasi. Nah, kemudian, uh, willing... willing definisi dan uh, latar belakangnya ya. Secara umum adalah pemanfaatan bersama jaringan listrik utility. Dalam hal ini uh, pembangkit non utility yang menjual listrik langsung ke konsumen non utility. Jadi dia berada di luar boundary-nya uh, bisnis PLN. Jadi ada yang punya pembangkit dia mau jual kalau bukan pembangkit IPP tetapi pembangkit katakanlah swasta yang tidak connect ke PLN tapi dimungkinkan diinterkoneksi dan kemudian ada konsumen mungkin konsumen ini bisa di dalam PLN bisa juga tidak ingin membeli dari pembangkit tadi dengan kesepakatan power willing. Nah, setahu saya ini pernah diaplikasikan di Amerika Serikat untuk memungkinkan penjualan excess power energi bersih ketika itu adalah dari cogen. Di mana ini ini udah tahun 90-an ini kojen itu efisiensinya tinggi karena efisiensinya tinggi dia menghemat sumber energi, menghemat gas sehingga pemerintah Amerika atau apa authority ingin mempromosikan penghematan tersebut dan untuk memungkinkan itu dimungkinkanlah power willing ini di mana kalau ada yang mau membeli dengan harga lebih tinggi ini dapat dijual langsung gitu ide pertamanya begitu Menggunakan jaringan dari utility, nah ini uh, power willing dan kegunaannya. Saya melihat latar belakang power willing di Indonesia ini, salah satunya adalah sebenarnya ada isu di mana ada konsumen-konsumen uh, perusahaan multinasional yang membutuhkan listrik dari energi bersih. Tetapi, kalau beli dari PLN, ketika itu belum bisa, tapi terakhir saya dengar PLN juga sudah bisa menerbitkan sertifikat karbon. Nah, jadi karena belum bisa, maka juga ada perusahaan yang ingin berjualan energi bersih misalnya dari panel surya ataupun dari sumber lain yang mau dijual ke perusahaan tadi melalui willing tidak di, jadi pembangkitnya tidak dijual langsung ke PLN, pembeli juga tidak membeli langsung ke PLN tapi mereka willing gitu loh. Nah, ini ini ide dasarnya begitu. Jadi memberi kesempatan kepada perusahaan yang menginginkan untuk membeli energi bersih atau zero emission dari sumber non utility. Kemudian juga memberi kesempatan kepada pengembang pembangkit listrik untuk mengembangkan energi bersih dengan menjual langsung ke konsumen tidak harus ke PLN. Nah, ini saya garis bawahi, hal ini dapat juga dilakukan tidak harus dengan willing tetapi dengan sertifikasi Dari perusahaan yang pengembang energi bersih PLN eh, menerima atau mendapat sertifikat karbon yang tradable, sertifikat karbon PLN tadi bisa lagi dijualnya kepada perusahaan swasta yang ingin membeli, dan ini tentu per perlu regulasi. Aja gitu. Pak HDI, di kita terputus ini, Pak. dan IPP ada konsumen utility okay. sekarang Oke, okay, Pak HDI sepertinya terputus lagi ya koneksinya. Pak Nanang? Pak Pak Hadi apakah monitor masih ada di sini? Sempat terputus Pak ada ini ya uh, presentasinya. Ini coba. Halo. Ya sempat terputus Pak tadi materinya. Begini aja saya kirim dulu file saya. Mungkin memang terlalu berat di file yang baru saya kirim. Nanti dibantu baik, dari baik, sana. Itu Pak baik. Saya kirim udah saya kirim tuh coba buka di sana baik file ini, file uh, PDF. PDF, ya. Baik, Pak. Nah, saya stop screen di, uh, di sini. Kita coba dari sana. Oke, Bapak-Ibu, sekalian mengingatkan ya, bagi yang ingin bertanya, atas materi Pak HDI, juga mungkin materi Pak Nanang tadi, silakan untuk uh, mengetik ataupun menyampaikan pertanyaannya di di chat box ya seperti itu nanti ataupun nanti kalau ingin speak up bisa nanti rise hand nanti akan kita beri kesempatan untuk open mic untuk berbicara langsung dengan pemateri kita coba disajikan bahan saya nggak banyak jadi mungkin ya, sepul ini. sepuluh 10, 15 menit selesai ya pak Ade, ini kita proses ini ya proses sharing dulu ya screen share ya Oke, okay, proses di share screen, uh, screen, Pak. Ya, udah ya, slide berikutnya aja. Slide berikutnya lagi. Ini juga sudah. Nah, ini. Jadi apa power wheeling ini sebenarnya uh, dilakukan di dalam sistemnya yang uh, uh, tidak sih penjual di sisi di sisi pembagi. Jadi saya menyimpan kalau ini dibuka secara bebas. Kalau sudah multi buyer multi seller berarti ini menciptakan kompetisi. Sedangkan hakikat undang-undang nomor 30 itu bukan kompetisi. Nah, itu aja poinnya. Jadi kalau multi buyer multi seller dimungkinkan secara bebas Ya berarti ini kompetisi dan ini besar sekali implikasinya kepada bisnis PLN. Makanya judulnya saya tadi implikasinya ya. Lanjut, Oke, saya akan perlihatkan implikasinya. Nah ini power willing ya. Ini uh, kita lihat dulu undang-undang, undang-undang uh, tentang uh, ketenaga listrikan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tidak memungkinkannya tidak memungkinkan adanya wilayah usaha swasta yang bidang usahanya pembangkitan dan penjualan. Saya melihat begitu. Jadi yang ada di undang-undang itu di pasal satunya di definisi definisikan sebagai adalah wilayah yang ditetapkan, ditetapkan pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan atau penjualan tenaga listrik melalui usaha penyediaan tenaga listrik. Jadi, tidak ada wilayah usaha pembangkitan, ya, dan sekaligus menjual. Jadi, wilayah usaha itu hanya ada untuk penjualan retail. Jadi, mungkin dari PLN, terus baru dia jual. Jadi, itu dibuka. Jadi, misalnya, mungkin dia bisa saja dapat izin pembangkit tertentu, kalau dalam bidang distribusi, ya, masuk ke transmisi dan interkon SDM yang dibuat sebelum uh, apa ratifikasi uh, uh, apa Paris Agreement 2015 itu membuka peluang ya jadi di sini uh, regulasi ini penyedia listrik wilayah usaha dapat menjual listrik kepada pembeli yang penyalurannya memanfaatkan jaringan listrik PLN sekali lagi menurut saya ini tidak sesuai dengan undang-undang nomor 30 karena Ya, berarti kan dia memakai dan juga menjual. Jadi, tadi Pak Nanang juga sudah sampaikan, kalau ini terjadi di dalam satu wilayah usaha yang sama. Tapi kalau dia membuat wilayah usaha sendiri, ini memang dimungkinkan, kalau memang pemerintah memberikan lisensi. Jadi, dia bisa menjual dan kan menjual gitu. Kemudian Permen SDM nomor 25 tahun 2021, 2021 mengatur tentang penyelenggaraan bidang energi dan sebagainya. Kegiatan hanya diputi distribusi tenaga listrik dan atau penyelenggaraan. merasa ini mengoreksi Permen 01 gitu loh. Persepsi saya begitu. Karena Permen Nomor 01 ini seperti memungkinkan uh, willing tadi dan di sini mempertegas bahwa usaha penyediaan tenaga listrik oleh wilayah usaha hanya distribusi tidak ada pembangkitan. Slide berikutnya. Nah ini perencanaan sistem untuk jaringan tidak untuk memungkinkan power willing. Jadi dalam praktek perencanaan sistem PLN dan juga dimanapun sistem yang regulated itu perencanaan sistemnya tidak untuk membuka open access. Jadi perencanaan sistem dibuat dengan skenario pembangkitnya sudah ditentukan. Jadinya misalnya kini RUPTL 10 tahun ke depan berapa di mana dengan skenario dan kemudian dioptimasi dengan program dan ditentukanlah transmisi terkait dengan pembangkit itu tetapi tidak menghitung transmisi untuk berlebihan. Nah, kenapa? karena kalau transmisi dibuat berlebihan itu bisa saja tapi kos akan bertambah. Jadi kalau kita mau andal misalnya setiap transmisi kita itu kapasitasnya dua kali lipat penyaluran maksimum ya yang dibutuhkan. Nah, itu bisa. Dan itu dilakukan di negara yang mungkin menarisi. Nah, salah satu aspek daripada eh, eh, apa kompetisi itu adalah Kompetisi itu sebenarnya tidak cocok untuk negara yang, oh, maka kalau ada kompetisi, berarti ada kemungkinan terjadi kekurangan supply karena tiap tahun tumbuh. Dan kalau tambahan pembangkit tidak sesubuhan, maka terjadi supply shortage, dan itu menyebabkan harga naik. Jadi biasanya semua kompetisi saya lihat di, itu dilaksanakan di negara yang pertumbuhannya sudah nol. Nah kita belum nol, jadi ini begitu. Jadi uh, jadi dengan dengan list cost ini uh, perencanaan transmisi tadi bisa lebih efisien. Tetapi kalau harus open access dengan kapasitas dua kali lipat, ini akan lebih mahal dan konsumen gitu. Slide berikutnya tolong. Naik, 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 naik. Ya. Implikasi terhadap ini terhadap PLN. Jika wilayah bebas, berarti menerapkan mekanisme pasar multi buyer, multi seller. Perusahaan pembangkit akan mengambil porsi pasar yang menarik. Itu salah satunya ya. Yang menarik diambil, kemudian juga yang mungkin kurang-kurang menarik, itu yang sisa oleh PLN. Itu implikasi pertama. Perkiraan beban PLN akan terdistorsi oleh usaha power willing yang sewaktu-waktu memasok listrik di suatu daerah. Kita sudah buat RUPTL 10 tahun nih. Dalam 10 tahun kita sudah tentukan perkiraan beban PLN. Kita sudah tentukan pembangkit dipasang di mana. Tahun-tahun pada tahun berikutnya ada muncul izin usaha pembangkit yang untuk power willing. Nah ini udah jelas terus distorsi. Dan ini bukan power willing saja. Sebenarnya penerbitan wilus oleh pemerintah. Uh, itu akan mendistorsi uh, perkiraan beban PLN, artinya juga akan mendistorsi uh, realisasi daripada uh, neraca daya. Nah, yang dibuka secara bebas, adanya power willing, potensi untuk over capacity, terutama akan terjadi mungkin tidak under capacity, over capacity, karena PLN buat rencana ternyata rencana itu redundant dengan apa implementasi yang dibuat juga oleh listrik swasta. Bagi utility seperti PLN, penerapan power linking akan meningkatkan risiko pasar. Jadi karena itu eh, apa perkiraan bebannya tadi sudah mungkin dicover oleh PLN. Kemudian ternyata di situ diterbitkan wilus ya untuk katakanlah walaupun untuk industri karena perkiraan beban PLN itu kan berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Nah, muncul industri, katakanlah di suatu daerah tertentu, mau dipasok oleh swasta, dan kemudian di situ PLN sudah buat RUPTL. Nah, itu perlu dicek apakah perkiraan beban RUPTL yang dibuat itu eh, tidak terganggu oleh masuknya listrik swasta yang tadi gitu. Kalau iya, berarti itu akan memberi peluang over capacity bagi PLN. Bukan peluang, risiko ya. Power willing juga akan dapat mengakibatkan congestion jaringan. Yang akan mempengaruhi kualitas tegangan dan keandalan pasokan. Jadi bisa terjadi congestion, e, congestion itu kalau kita tidak membuat open access. Jadi kalau power willing dibuka, kita tidak open access, mungkin ada sisa. Tetapi ketika ada sisa tadi sudah dipakai oleh power willing, PLN sebenarnya kan juga berkembang konsumennya. E, jadi perkembangan konsumen PLN mungkin nanti memerlukan lagi tambahan transmisi. Jadi kebutuhan transmisi itu bisa menjadi uncertainty ya suka sukanya nanti terus kita sediakan transmisi jadi ini perencanaan akan tambah repot juga nah tapi kalau power willingnya memang modelnya ini mau willing nih tapi izin PLN dulu nah, itu memang bisa seperti dibilang Pak Nanang tadi terserah PLN kalau memang merasa merasa itu dimungkinkan secara operasi merasa itu juga ada uh, secara bisnis manfaatnya bagi PLN itu dibuka tapi kalau power willing diwajibkan, itu menjadi risiko bagi PLN, termasuk risiko pasar, termasuk risiko pasokan. Jika di desain open access memungkinkan willing, biaya tentu juga akan mahal, dan biaya itu somehow tentu akan juga menjadi beban konsumen, karena pasti harga di PP BP dan BPP akan diimplementasikan dalam bentuk tarif dan subsidi. Slide berikutnya. Nah ini tentang ini penutup ya. Sebenarnya ada slide saya satu ini kurang di sini ya, tapi saya sampaikan dengan cerita aja lah sebelum penutup ini. Jadi bagi ini, ini mungkin yang terkirim tadi tidak file terakhir yang saya tambah itu ada satu slide uh, implikasi ataupun uh, isu power wheeling bagi swasta. Jadi kalau bagi swasta sendiri, kenapa power wheeling ini tidak terjadi? Perusahaan pembangkit itu juga kalau menjual ke konsumen swasta secara langsung menghadapi risiko, risiko pasarnya juga ada. Misalnya perusahaan X A menjual ke konsumen X ya, yang bukan konsumen PLN. Perusahaan A ini juga bukan pembangkit pipi. X. Tentunya dalam penjualan ini yang menjamin tersedianya tenaga listriknya bukanlah PLN. PLN hanya menyediakan jaringan, tapi kalau pembangkitnya terganggu berarti konsumennya boleh dipadamkan. Ya, PLN tidak menjamin reliability-nya. Nah, karena apa? Karena dia willing. Jadi kalau pembangkitnya sedang pemeliharaan, ya sudah, dia nggak punya kapasitas, ya dia kekurangan. Nah, mungkin dia nanti beli dari PLN atau apa ya bisa ya. Tetapi kurang kurang apa namanya? Kurang favorable mungkin bagi konsumen juga untuk beli dari power willing ya. Karena apa? Karena nggak nggak belum tentu reliable pasokannya. Nah, kemudian dari sisi penjual, kalau ada power willing. eh, uh, mungkin juga mereka ada permasalahan dengan tagihan. Saya pernah bertanya ke seorang yang pernah menjadi pemasok sewa diesel ke PLN. Kawan saya ya, dia orang itu. Pemasok sewa diesel ke PLN, terus sewa diesel dihentikan, dia berbisnis pembangkit biomas. Tapi dia pingin jualan ke PLN. Saya tanya, Bapak kok pinginnya jualan ke PLN? Dia orang India sebenarnya, tapi dia udah bisa bahasa Indonesia. Karena kalau saya jual ke swasta, pembayarannya tidak secure gitu. Kenapa tidak secure ya? Kalau dia tidak bayar, kan nggak bisa dipaksa bayar. Kalaupun dimatikan, pemakitnya sudah ada. Jadi buat dia juga risiko. Jadi kalau orang nggak bayar, pemakit dimatikan, dia sudah invest kan. Nah, tentu perlu jaminan juga di dalam ini tadi. Dia perlu jaminan. Tapi kalau PLN, dia nggak perlu jaminan. Ini bagi penjual. pembagi listrik itu sebenarnya jualan ke PLN. Jadi uh, dia menjual dengan aman gitu loh. Nah, sekarang yang banyak meminta willing mungkin grup yang sama sehingga dia dari penjual dan pembeli merupakan grup yang sama. Tapi kalau penjual dengan pembeli tidak dari grup yang sama, mungkin pembeli juga tidak nyaman dan penjual tidak nyaman, pembeli tidak nyaman terhadap keandalan, penjual tidak nyaman terhadap kemungkinan tidak bayar ataupun bangkrut konsumennya gitu. Nah, ini implikasi bagi penyedia listrik. Nah, implikasi lainnya untuk sistem yang single buyer seperti kita sebenarnya akan lebih mudah kalau seluruh pembangkit itu diintegrasikan dalam satu manajemen oleh single buyer dan dilakukan economic dispatch. Tetapi, kalau kita lakukan kombinasi antara single buyer dengan power willing, ini sebenarnya market modelnya adalah market gado-gado antara regulated yang single buyer dengan kompetisi multi buyer multi seller gitu loh. Nah, ini mungkin ya ada kekacauan juga bisa terjadi dari sudut ya baik sudut tadi penyediaan apa terutama efisiensi investasi stasiun tetapi tahu-tahu misalnya orang mau invest lagi karena apa karena ada ketertarikan atas sebuah peluang bisnis, katakan sekarang PLN over capacity, tahu-tahu orang juga mau nambah pembangkit sendiri. Secara eh, eh korporasi PLN itu enggak pengaruh ke korporasi, tapi secara nasional itu berpengaruh kepada eh keuangan atau ekonomi nasional, karena resource dipakai untuk sesuatu yang sudah ada, jadi uang dipakai untuk investasi, modal dipakai untuk investasi, yang sebenarnya investasi itu nggak perlu lagi. Nah, yang paling baik untuk Indonesia sebenarnya adalah seluruh pembangkit itu memang terinterkoneksi dan kemudian di diefisienkan bersama-sama. Saat ini pun juga walaupun tidak ada willing, adanya pembangkit listrik swasta yang tidak connect ke PLN, memiliki beban sendiri, kalau kita gabungkan, itu sebenarnya akan memunculkan solusi yang mungkin tidak perlu. Seluruh pembangkit itu ada, gitu. Jadi, investasi sudah berlebihan dengan kita membuat kemungkinan pembangkit listrik swasta di luar PLN secara terpisah. Namun, kalau dia membangun di luar daerah yang memang tidak mungkin interkoneksi, itu ya baik-baik saja. Tapi, kalau memungkinkan interkoneksi, dan di sana ada pembangkit, sebenarnya harusnya ada interkoneksi dengan PLN, dengan suatu kontrak tertentu. Sehingga ini ada kemungkinan untuk menghemat, ada dua penghematan yang mungkin, satu mungkin penghematan investasi, yaitu modal nasional, jadi berkurang digunakannya untuk kelistrikan, yang kedua mungkin dapat memperoleh biaya yang gabungan yang lebih rendah. Nah ini sekarang saya masuk ke penutup, jadi undang-undang nomor 30 tentang ketenagalistrikan hanya memungkinkan adanya wilayah usaha untuk distribusi dan penjualan tenaga listrik. Tidak untuk pembangkitan dan penjualan tenaga listrik. Power willing yang memungkinkan adanya usaha pembangkitan dan penjualan tenaga listrik ya secara bebas ya uh, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 yang menganut mekanisme pasar regulated single buyer. Perencanaan sistem untuk jaringan transmisi dan distribusi rasionalnya dilakukan dengan rencana pembangkit dan perkiraan beban yang sudah tertentu. <tuh> jika jaringan direncanakan dengan kapasitas open access untuk memungkinkan power wheeling biayanya akan sangat mahal dan akan berpotensi membebani konsumen utility tanpa mereka sadari. Jadi dengan itu inefisiensi muncul di PLN yang sebenarnya karena adanya power wheeling ini apa karena adanya kapasitas untuk power wheeling yang nanti tentunya BPP-nya harus disampaikan untuk menentukan tarif ataupun subsidi Implementasi power wheeling secara bebas selain memiliki risiko im, memiliki implikasi risiko pasar bagi utility PLN yang dapat berisiko biaya tinggi juga akan dapat mengganggu kualitas dan keandalan pasokan listrik. Ya, tadi Pak Nanang juga sudah menyampaikan, jadi bisa kualitas listrik terganggu karena pengaturan tegangan jadi lebih ini karena congestion ya. Pasokan juga bisa terganggu karena e, bebannya sudah penuh misalnya tapi karena dipaksakan ya masih bisa masuk, jadi uh, security transmisinya jadi diturun, dan bisa juga short circuit level tadi yang disinggung oleh Pak Nanang. Jadi, ada implikasi kepada operasi kualitas, ya, ke konsumen tentang biaya, ada implikasi kepada risiko biaya PLN yang juga akan lebih tinggi dari power wheeling ini. Nah, namun sebenarnya, kalau tujuan akhirnya adalah untuk membuat memungkinkannya, pembangkit energi terbarukan bisa dikembangkan. Saya kira mekanisme yang lebih baik itu adalah mekanisme eh, sertifikat karbon saja. Jadi penerbitan sertifikat karbon dan memang kalau memang udah begini bisa dibuat suatu regulasi bukan power willing, tetapi misalnya kewajiban kepada PLN untuk membeli eh, energi terbarukan lebih besar. Sepanjang juga ada pembeli yang mau membeli dengan harga lebih tinggi. Jadi kalau ada pembeli mau beli katakanlah dimunculkan pasar tetapi dikelola oleh PLN. Nah, berdasarkan pasar ini minat pembeli ada, minat penjual ada, PLN menemukan dan PLN membeli kemudian menjual. Nah, dengan demikian konsumennya juga eh, dia nanti mendapat sertifikat dari energinya tetapi keandalan pasoknya dijamin oleh PLN karena apa? Ketika pembangkitnya pemeliharaan PLN masuk dari sumber energi lain. Jadi, yang nanti dia hitung barangkali adalah cuma berapa dia menggunakan energi terbarukan sesuai dengan yang dia beli. Tetapi kalau sebenarnya energinya itu uh, adalah uh, sudah dibeli oleh PLN sertifikatnya dan sudah dijual sepanjang produksi setiap bulan sesuai sertifikat, walaupun energi tadi, energi itu kan kalau udah kumpul di jaringan PLN kan nggak bisa lagi dibedakannya, mana yang terbarukan, mana yang tidak, dia gabung. Tetapi kita bisa menganggap yang membeli dari energi terbarukan itu adalah bersumber dari ter... pemerintah. Tadi saya lihat di sini ada Pak Hendra dari apa? Dari Dirjen Ketenagalistrikan. Jadi saran saya sih memang ini PLN berunding lagi dengan pemerintah. minta pemerintah supaya uh, mereview ya ketentuan ini Mungkin namanya tidak power willing karena power willing ini kesannya multi buyer multi seller adalah barangkali pembelian listrik energi terbarukan dan penjual lihat kemarin di acara di Bali eh, eh energy transition ya PLN energy transition itu sudah ada penjualan sertifikat. Berarti dengan begitu sebenarnya sudah berjalan gitu loh. Sudah berjalan dengan penjualan sertifikat dan kenapa tidak itu saja yang diperbaiki dan disempurnakan. Saran saya begitu. demikian presentasi saya. Baik, terima kasih Pak HDI. Kita berikan aplaus ya, ya. dulu ya untuk dua pembicara kita Pak HDI dan juga Pak Nanang atas pemaparan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu semua, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya karena tadi sempat terpotong jadi kita akan gabungkan dengan sesi tanya jawab untuk Pak Nanang juga. Pak Nanang bisa bergabung dengan kita, Pak Nanang, untuk sesi tanya-jawab? Pak Nanang, apakah masih bergabung? Bergabung, bergabung, okay, bergabung. Oke, baik. Oke, okay, saya uh, sampaikan dulu ini ada pertanyaan di chat box. Nanti ada satu orang yang lagi uh, peserta yang hand. Sebentar ya, kita bacakan satu pertanyaan dulu untuk masing-masing penanya. Um, di sini mungkin untuk Pak HDI ya, pertanyaannya Apakah PLN bisa mendapatkan keuntungan atau revenue tambahan dengan menerapkan power wheeling tersebut, apabila PLN dan pengusahanya sepakat dengan tarif yang disetujui? Nah, jadi ini Pak Hadi nih. Jadi memang undang-undangnya sudah ada. Kalau memang terjadi, apakah PLN bisa mem memanfaatkan power willing ini sebagai peluang? Bagaimana mungkin tanggapan Pak Hadi terkait pertanyaan ini, Pak? Ya sebenarnya pada hakikatnya -hak itu bisa ya. Jadi gini, ini karena namanya power wheeling, istilahnya transmission charge tapi menurut saya sih sebenarnya nggak perlu dihitung-hitung benar bisa juga lah dihitung secara garis umum dulu terus kemudian PLN membuat suatu produk di mana dia bisa memfasilitasi penjualan dari pembangkit kepada konsumen yang mau membeli dengan tarif dengan perundingan gitu jadi tarif perundingan Oke. tadi ya perundingan memang ya. prosedur mungkin akan menjadi agak panjang PLN harus berhitung Apakah itu memberikan profit yang menguntungkan? Peluangnya tentu saja ada, tetapi kalau tarif itu diatur dengan transmission kilometer dan dibuka bebas, itu menurut saya, dan saya kira dari Pak Nanang tadi juga sama, banyak implikasi negatifnya terhadap operasi PLN dan juga pelayanan PLN ke yang lainnya. Jadi, dia dibuka dengan tentunya, jadi perlu dulu semacam analisis ya, atau studi Sudah dikaji, kalau Pak ini ya. willing ke sini, kemudian. Uh, pembelinya sudah ada, jumlahnya berapa. Pertama dicek ketersediaan jaringan, uh, masih aman tidak. Uh, tetapi bagaimanapun menurut saya yang lebih baik tidak willing. PLN tadi beli saja energi terbarukan tadi, dan kemudian jual lagi sertifikat itu, saya lebih 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 mantap menurut saya dengan konsep itu. Jadi tidak willing namanya. Karena apa? Tadi kan saya sudah kemukakan. Bagi penjual pun willing akan berisiko. Tapi kalau dia jual ke PLN, kalau pelanggan willingnya tadi udah nggak ada, PLN masih bisa bayar ke dia. Yeah. Oh. Tapi kalau dia willing, pelanggannya tadi bangkrut, dia willing. Ya udah, dia juga nggak nerima duit lagi karena dia nerima bayaran dari pelanggan tadi. Tapi kalau dia jual ke PLN, dia tidak bertransaksi dengan pembeli willing. Dia bertransaksi dengan PLN, PLN bertransaksi dengan pembeli willing. Dalam tanda kutip, pembeli willing gitulah. loh. Yeah. Nah, dan ini. Dapat mengembangkan energi bersih tadi sama seperti dengan konsep willing diterapkan. Peluang itu ada, saya kira memang regulasi dari pemerintah e, dibuka untuk itu ya. Terus nanti cara penerbitan sertifikat juga ada, clearing house-nya perlu ada regulasi tentang itu. Jadi, setiap yang menjual itu disertifikasi, kemudian sertifikasi tadi diaudit juga supaya uh, itu tidak ada main-main ya supaya apa otentik kemudian waktu penjualannya juga melalui clearing house semacam orang jual beli saham begitu okay. dan kemudian ketika udah dijual berarti kreditnya tidak ke PLN lagi jadi ini kan nanti ceritanya masing-masing kan akan mengklaim uh, net zero apa karbon netralnya gitulah yeah. jadi ketika dia mengklaim karbon netral perusahaannya ya dia dia yang punya sertifikat itu jadi yang punya PLN adalah sisanya aja yang sudah terjual semua berarti itu sudah dimiliki oleh konsumennya. Nah, dengan begini PLN juga membantu pengembangan energi bersih di Indonesia dan PLN juga tidak dirugikan menurut saya, tetapi malah punya peluang untuk juga diuntungkan. Dan kalau yang saya tangkap ketika presentasi di PLN di Bali yang saya hadiri, PLN mengarah ke situ. Saya lihat. Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Adei. Cukup jelas atas tanggapannya. Baik, ini untuk pertanyaan untuk Pak Nanang nih ya. Ini sangat-sangat challenging nih pertanyaannya Pak Nanang. Yang pertama Yo, dari Pak Jafar Sadik ya Pak Jafar Sadik, beliau bertanya apakah ada insentif atau perbedaan biaya jika sebuah pembangkit willing ini malah justru membantu sistem secara overall? Misal ya di sistem Jawa Bali pembangkit dibangun di sisi barat dan beban di sisi timur sehingga membantu keseimbangan sistem. Jadi transfer timur baratnya terbantu. Nah ini ada insentif nggak? Ini ada mekanisme seperti itu nggak? Misalkan. Kemudian yang kedua, bagaimana metode peramalan beban dan pengendalian pembangkitnya? Apakah nanti konsumen akan memberikan langgam bebannya ke PLN atau dispatch pembangkitnya tetap PLN yang menentukan? Seperti itu Pak. Ini lebih terkait ke operasionalnya Pak. Oke. Insentif. Jadi begini, dengan enam tarif. Nah, kira-kira kan gambarannya, Kalau saya ngirim flow-nya yang pertama dari uh, timur ke barat, saya ngirim ke barat. Nah, saya ngirim ke timur. Kan berarti mengurangi losses. Nah, ya kan? Flow-nya uh, kebalik gitu arahnya. Gimana? Ya berkurang lah di tadi di biaya tarif losses-nya tadi nol, tapi yang lainnya tetap tetap ada ya biaya sewanya tetap ada biaya itunya kegangannya kalau ada berkurang ya berkurang di situ masing-masing jadi clear berbasis masing-masing apa yang dia peroleh dan apa yang dia berikan nah kira-kira seperti itu clear sekali nih tarif saya enam mangkanya tujuh tujuh ya tujuh 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 tarif kalau ada tidak ada ada kalau nol 0, ya nol 0. gitulah kira-kira begitu oke okay. Untuk ini operasionalnya sendiri, Pak Anang, bagaimana? Apakah dia diramal bebannya oleh PLN ataukah dispatchnya juga oh, ikut PLN? Proses operasionalnya memang pada saat semuanya harus mengirimkan kepada uh, kepada dispatch operator kondisinya bagaimana. Sehingga, tapi sebetulnya kan nggak bertanggung jawab dispatch operator dia dia cuma melihat sistemnya oke, okay, kalau dia mau lewat seperti ini oke. Okay seperti ini. Kalau ada kelewatan, kelebihan, dia kena denda. Tapi aturannya, dia janjiannya cuman fluktuasinya dua setengah persen, dia lewat, kena denda. Nah, kira-kira kan seperti itu. Jadi, jadi, jadi ada aspek kepatuhan di situ, dan dia tetap mengirim melaporkan kondisi penawaran bebannya dikirim ke di Terima kasih. Ini juga sesuai dengan amanat grid code ya. Jadi kalau pembangkitnya ditreat sebagai pembangkit, berarti konsumennya Ditrit sebagai konsumen di dalam grid code, ya, punya peran dan tanggung jawab ya, masing-masing. Oke, okay. um, pertanyaan selanjutnya, uh, ini mungkin ada yang reisen, right hand. Uh, Bapak J. Roby, uh, silakan Pak J. Roby untuk mengaktifkan kamera dan juga, uh, mic-nya untuk di on cam. -kan. Silakan, yang tadi itu, yang tadi itu diskusi sedikit saya, ya, ya Jadi silakan Pak Hadi. Silakan. Kalau tiba-tiba ada di barat terus aliran dari timur berkurang, keekonomian PLN juga bergeser karena di timur itu mungkin ada yang lebih murah. Jadi apa namanya ini? Dia punya implikasi lain yang tentu mengganggu uh, ritme ya, ataupun setuju, pola operasi betul. yang ada gitu loh. Jadi uh, dia ngelihatnya harus selalu dilihat secara terintegrasinya akan lebih sudut biaya dan dari sudut operasional. Ya. Makanya sebelum orang willing ya memang perlu persetujuan dulu, tapi kalau Willing langsung ya kalau memang kapasitas transmisi berlebih dan juga yang keduanya mau menerima resiko di mana ya seperti yang dibilang Pak Nanang ada tarif tambahan kemudian juga padam mungkin ketika pemasoknya nggak ada gitu loh. <laughs> baik. baik. Kasih, Pak Yalah, kan harus dipadamkan ketika pemasoknya pemeliharaan. Jadi gini kalau dia ya. willing misalnya hmm? ya dia 10 MW ya kan dia nggak bisa punya pemakai 10 MW paling nggak dia harus punya cadangan ketika dia pemeliharaan. Nah, yeah. ketika cadangannya ini tidak dijual, kan itu juga menganggur aja asetnya. <laughs> kalau dia nggak yeah, punya yeah. cadangan, berarti selama dia tidak pemeliharaan, dia nggak pasok. Berarti konsumennya juga nggak dapat pasokan gitu. Iya. Yeah. Mungkin akan muncul bisnis lain pengamankan itu ya bisa aja. Tapi kalau kita lihat terus secara betul, terpisah, betul. ya memang akan begitu kan Pak Nanang? Ya, betul Pak. Memungkinkan okay. <laughs> itu. Makasih Pak Adei pak. Nah, Selanjutnya ini dari uh, apa audiens kita ada yang resen. nih. Pak Robi silakan Pak Robi untuk disampaikan pertanyaannya. Silakan bisa di unmute. Mungkin uh, host mungkin bisa unmute. Nih, ya. jelas. Ya, jelas, silakan, pak Dani, suara saya jelas? Ya jelas suara saya jelas. Ya kayak bisa belum <laughs> bisa on cam lagi di luar. Ya, terima kasih uh, kesempatannya. Uh, saya ingin bertanya ke Pak Dokter Anna dan atau ke uh, Pak Dokter Iya. Sepertinya sebagian pertanyaan saya tadi sudah dijawab. Saya toleransi di versi maksimal untuk daya pasok uh, dan pembelian. Aduh, tidak tidak jelas Pak, jujur suaranya, suaranya tidak jelas putus-putus Pak Pak suaranya putus-putus. Oke, okay. Pak Robi mohon maaf ya, kita kadulu silakan diketik aja pertanyaannya ya. mengatur deviasi transfer ini ya, seperti itu Pak Nana. Siap. Itu Siap. langsung mungkin saya bisa jawab. Kita tangkap ya. Langsung saya jawab sebentar. Eh, di mana nih punya saya? udah kedengeran Udah, udah saya? Ya, pak udah jelas pak oke okay. jadi di dalam tarif saya ada disebut tarif imbalan settlement nah jadi gitu jadi pada waktu kontrak antara pelaku PJBT dengan PLN dibilang itu saya mau kepatuhan saya dua setengah persen fluktuasinya atau lima persen atau sepuluh persen nah kira-kira begitu jadi kalau 2,5 persen berarti PLN wajib menyediakan cadangan yang siap dia menambahkan sebesar 2,5 persen misalkan. Plus minus 2,5 persen. Nah tentunya diambil dari reserve, hot spinning reserve, hot reserve yang dia punyai. Dan nah, dengan dihitung kosnya, dimasukkan kos di situ. Kalau 10 persen, ya dihitunglah untuk 10 persen. Nah kira-kira begitu. Nah ini untuk memberikan kepatuhan kepada pelaku willing kalau dua setengah persen fluktuasi yang dia dikontrakkan ya dua setengah persen dia harus berada. Kalau lewat dia kena cas tambahan. Ketangkap poinnya? Ya, oke. Okay. Baik, makasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi pak ini dari Pak Adi Rahmat ya. Sebentar pak. Kita lihat. ini banyak sekali nih Pak. Ada juga yang via platform banyak. lain untuk bertanya ke Pak Nanang banyak sekali ya. Iya ini Pak. Ya bisa nanti dibantu oleh Pak Hadi juga. Mengingat pembangkit EBT khususnya hidro umumnya berada jauh dari pusat beban. Bagaimana pemberlakuan ter terkait tarif voltage drop? Kayaknya tadi sudah dibahas juga Pak Nanang ya. Kalau voltage drop itu gimana untuk tarif power wheeling ini sendiri? Oke, okay, siap. Uh, di situ berlaku tarif multi-drop. Nah, di, no, di tarif nomor 2. jadi dihitung. So, lihat konsepnya pada waktu konsep sebelum power willing. Ini jalan sistem aman-aman saja, gitu loh. Operasi oke okay dan segala macam, tapi begitu ada power willing, ada tambahan drop tegangan dan segala macam. Tadi konsepnya ini adalah disturb terhadap gangguan terhadap disturbance, terhadap sistem balance. Oleh sebab itu, maka itu harus dikembalikan lagi kepada kondisi semula. Ah, gimana caranya? Ah, ini Pak Dani bisa ini. Kalau misalkan drop tegangan, kok tambah drop situ? Aturlah farnya gimana demikian, aturlah pembangkitannya demikian orang. Tapi kos pengaturan pembangkitan itu ditanggung oleh si pelaku willing. supaya balik semula, balik ke semula. Oke, okay. itu kira-kira. Baik, baik. Makasih Pak Nanang selanjutnya ini tadi Pak Robi akhirnya mengetik ya pertanyaannya tadi yang disampaikan untuk Pak HDI ya poin pertama sudah kita bahas tadi yang kedua Apakah PLN berkewajiban membeli atau membayar kelebihan pasokan listrik yang dipasok membangkit willing kemudian bagaimana jika penyewa jaringan ini menggunakan jaringan di luar jam operasi billingnya itu sendiri Pak HDI mungkin bisa ditanggapi terkait pertanyaan ini Pak Kalau bagi saya konsep willing itu memang dengan persetujuan PLN. Willing tanpa persetujuan PLN buat saya itu ya nggak mungkin kecuali regulasi diubah. Jadi ada perubahan undang-undang dulu. Jadi kalau willingnya kan saya udah bilang tadi willing itu tidak sesuai dengan undang-undang nomor 30. Tapi kalau mau dibuat juga jangan willing namanya. Namanya kayak tadi PLN membeli, PLN menjual lagi. Jadi kalau willing tadi Willing juga dengan tarif tarif seperti Pak Nanang itu tidak mungkin dilakukan oleh PLN, karena e, harus punya independent market operator. Ada market operator, jadi e, nanti terlalu banyak keributan kalau PLN yang juga selaku operator sistem, tetapi juga operator market langsung. <tuh>, ya, betul. itu isinya konflik aja tuh. Ya, jadi, harus ada market operator, dan market operator ini dengan regulasi yang kuat yang akan mengatur itu semua. Jadi, dia buat keputusan market operatornya independen. Jadi, ketika PLN nggak dibayar, ya, bagaimana sanksinya? Nanti kalau udah dihitung oleh PLN, tapi eh, yang willing-nya mau bayar, misalnya, kan gitu. Se -se Semua ketentuan tadi. Nah, jadi, eh, dan ingat juga ya, orang willing, sebenarnya orang juga menumpang yang willing tadi. Security di dalam PLN itu dengan grid-nya itu lebih secure. Jadi, yang disewa itu bukan hanya transmisi aja. Dia menyewa security PLN juga, jadi PLN harus mendapat dua bayaran atas manfaat security dan manfaat menggunakan transmisi, gitu loh. Okay. Karena kalau hanya manfaat menggunakan transmisi, ya itu barangkali tidak dijamin. Tapi kalau ada penjaminan tadi, nah, makanya ini tergantung modelnya. Kalau dia misalnya willing, tetapi ketika pembangkitnya mati, PLN yang menggantikan itu kan berarti ada manfaat security. Jadi manfaat security pasokan itu dijamin. Dan saya yakin pembeli willing itu tidak mau beli kalau dia tidak terjamin. Jadi walaupun dia beri energi terbarukan, dia tetap butuh jaminan. Karena yang dibeli itu adalah energinya bersih dan kemudian jaminan kontinuitas pasokan. Nah, kalau jaminan kontinuitasnya ini merupakan suatu bahagian dari kontrak willing, tentu sewa willingnya itu juga sewa transmisi ditambah jasa jaminan E, kualitas dan e, reliability ya, nah kualitas kan PLN juga yang jamin. makanya menurut saya kalau dibuat willing itu jadi kompleks kalaupun pakai tarif akan muncul market operator akan muncul ya. e, apa jenis-jenis tarif macam-macam yang bisa dispute ya jadi lebih baik sistem sewa sistem tadi aja PLN yang beli kalau tujuannya ada memungkinkan ya PLN lagi yang jual energi terbarukan nah di luar itu biar model IPP semua tidak perlu orang e, mencari pembeli jadi kalau ini kan diutamakan untuk uh, apa mendeliver energi terbarukan sebanyak banyaknya gitu loh. Nah pertanyaan yang terakhir saya nggak nggak paham yang dimaksud di luar jam willing itu apa kan? Willing itu apa jamnya? Kayaknya willing itu mungkin kalau dia willing uh, maksudnya panel surya bisa kali bisa jadi ya di dalam jam itu ya. ya. Nah ini juga jadi kompleks juga kalau willing panel surya ini kan berarti kan produksi dia sebenarnya intermittent jadi Bagaimana itu? Kan sulit juga itu dia buat kontrak kalau panel surya tadi. Sehingga yang lebih baik itu ya PLN beli dan membeli listrik yang tidak committed supply-nya itu juga harus lebih murah. Sebenarnya listrik intermittent itu kan tidak committed kecuali dia pakai storage. Dia non committed capacity gitu loh. Karena kapasitasnya kan adanya tergantung adanya matahari. Nah, kecuali ada storage. Nah, kalau orang berjualan energi surya kepada secara willing ya tentunya akan rumit sekali berapa dia mau jual gitulah. Dalam harian apa zaman juga rumit sekali. Jadi pertanyaan di luar jam tadi saya nggak nggak apa namanya ini, menurut saya itu terlalu apa ya, terlalu jauh kita berdiskusi. Saya menurut saya lebih baik memang dianjurkan saja kalau tujuannya sekali lagi adalah memungkinkan mendeliver sebanyak-banyak renewable ke konsumen, ya, ya ada cara lain gitulah di dalam okay. mekanisme uh, single buyer kita, tidak dengan membuat willing, mana willing ini akan menimbulkan semacam kekomplekskan dan mungkin kekacauan kompleks dan menjadi kacau gitu loh dan uh, menambah biaya transaksi juga kalau ada market operator lebih rumit lagi kan, yeah. ya uh, apa lebih kompleks lagi dan itu kan Sebenarnya pada hakikatnya ya orang yang punya listrik terbarukan ya serahkan aja ke PLN, PLN boleh jual lagi. Bagaimana mekanismenya? Ya terapkan mekanisme pasar dan juga bisa dengan deregulasi oleh pemerintah gitu Baik. Baik, terima kasih Pak Adi atas uh, apa tanggapan yang begitu jelas ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Pak Nanang dari Elviera Dewi dari Sulutenggo, Pak, Pak Nanang. Bagaimana memastikan realisasi mile per distance tadi yang dilalui oleh daya power wheeling sesuai dengan mile per distance yang dihitung pada saat perhitungan tarifnya? Apakah dibutuhkan peralatan terpasang tambahan di jaringan untuk memastikan rute transfer daya tersebut sudah sesuai dengan perhitungan atau ada mekanisme tersendiri yang harus diatur dalam kontrak PJBT ini kan mungkin lebih rumit pak ya karena sudah tercampur jadi di jaringannya. Bagaimana ya. tuh pak untuk memastikan oh, itu? Oke okay. jadi gini gagasannya gini di tiga bulan pertama kuartal A, apa tiga bulan pertama silakan mengajukan usulan dari pelanggan dan power willing kepada PLN dikumpulkanlah itu kemudian PLN membentuk panitia ad hoc gabungan antara PLN P2B tadi pelaku willing tadi eh, kemudian beban tadi kemudian SDM mungkin duduk bersama dan independen Dilakukanlah, oke. Lintasannya nih lewat sini ya, ini sepakat, oke. Lewat sini, tapi memang lintasan akan berubah-ubah tergantung pada kondisi. Kalau ada gangguan dan macam-macam, tapi kan tidak terus-menerus. Tapi kan kita sudah pet awalnya. Oh, lintasannya sepakat, itu itulah yang dipakai. Lintasan ya, itu di awal, itu di tiga bulan pertama. Apakah siapa yang willingnya oke okay dan siapa yang willingnya tidak oke? Okay? Itu di akhir bulan ke tiga. Uh, nah, jadi oke okay, ini oke okay, ini tidak oke okay, ini berlaku dua tiga dua sampai tiga tahun. Kira-kira begitu gagasannya. Baik, terima kasih Pak Nanang. Selanjutnya mungkin ini ada beberapa pertanyaan, tapi uh, sudah terjawab semua ya tentang power willing itu sendiri. Ada satu lagi uh, audiens kita yang raise hand. Silakan Pak Alex dari UPT Bogor ya. Silakan ditujukan ke siapa pertanyaannya dan sampaikan dengan ringkas dan padat untuk pertanyaannya. Silakan Pak Alex. Ya. Gerengeran, uh, mungkin bisa tolong di unmute untuk Pak Alexnya, teman-teman dari operator. Pak Alex ini masih di mute ya sebentar ya. Oke, silakan Pak Alex. Uh, baik. Terhadap ketahanan negara. Karena sesedangkan itu apakah nanti juga akan berdampak terhadap uh, kontrol energi listrik uh, yang selama ini masih dikontrol penuh melalui uh, PLN yang bukan BMN milik negara. Itu pak pertanyaannya. Baik, terima, terima kasih. kasih Pak Alex. Mungkin silakan masing-masing uh, dari Pak Hdi dulu ya menanggapi Pak terkait. Apakah power willing ini mempengaruhi keterahan negara ya? Mengingat PLN juga. Pak nanang aja dulu Pak nanang dulu. Oh, pak nanang silakan Pak <laughs> nanang. <laughs> Waduh, anda. Nah, <enggak>. Jadi gini. <laughs> jadi saya tidak akan bawa kepada persis PLN sudah jalan saat ini. Sudah berlaku, ada kontrol, ada dispatch, ada retail, ada segala macam, ada pembangunan. Nah, kira-kira kan itu. Baginya, apakah ini disturbance kepada PLN? apa Ataukah ini peluang oleh PLN untuk mendapatkan tambahan penghasilan di luar yang biasanya. kedua poinnya. Jadi kalau tadi saya bilang kalau disturban itu kena semua cas itu ya, kena cas. Jadi kalau dia operasinya dengan suatu state operasi lama, akibat ada berubah state operasinya menjadi kondisi tertentu, ini harus dikembalikan dulu pada yang awal. Nah, biaya mengembalikan itu pun oleh pelaku willing. Nah, itu kira-kira gagasannya Baik. seperti itu. Bagaimana melihatnya? Tentunya kalau kita melihatnya, oh ini oke, okay, disturbance saya bisa accepted ini karena gini. Tapi tambah dia, tambah-tambahan biaya ya. Oleh, nah itu kira-kira biayanya banyak peluang-peluangnya yang saya bilang. Jadi mulai tadi menjual cadangan kita yang masih reserve, kita masih bisa menjual kelebihan-kelebihan kita bisa itu juga memungkinkan nah kira-kira gitu jadi bisa kalau persoalan tadi nanti kalau intermittent gimana oh itu sudah ditawarkan di imbalan tadi nah, kalau pembangkit wilayah mati apakah PLN harus menyediakan oh tadi ada kontrak lagi kontrak reserve tadi ah jadi tujuh tarif itu sudah meliputi semua boleh cuman memang agak repot nanti ya kalau ngitung tujuh tarif Uh, rumit. Uh, tapi hitung di awal 3 bulan pertama, sepakat, tanda tangan semua, disepakati, ada SDM sepakat, itulah yang dijalankan. Itu kira-kira gagasannya seperti ya. ya Baik. Makasih Pak Nenang. Pak HDI, bagaimana tanggapannya Pak Hadi? Jadi ini tadi belum saya sampaikan ini, saya tambah lagi argumen saya ya, bahwa uh, sebenarnya salah satu alasan orang pengembang power willing ini adalah kita mau bangkitkan energi terbarukan nih, tapi PLN nggak mau beli katanya. Ya jadi apa? Kita cari aja konsumen sendiri gitu loh Nah dalam hal ini sebenarnya juga PLN perlu uh, membuat uh, strategi. Apakah akan membeli sebelum yang uh, pembeli willing beli? Ya kan nggak harus pembeli willing yang beli. Malah kalau PLN mau menguasai pasar, ya cuman karena nggak bisa menetapkan tarif sendiri ya, ya diborong dulu semua. Jadi kayak kartel jadinya kan. Jadi ya. setiap yang jual PLN beli gitu. Itu kan lebih wah lagi itu. Ya ini contoh aja ya kira-kira. Nah jadi menurut saya memang dengan adanya transisi energi ini, saya kan di Dewan Energi nih ke COP 27 juga dalam rangka apa mengikuti perkembangan daripada net zero emission ini gitu loh apa transisi energi. Nah, jadi PLN ini kan memang perlu menjadi leader atau pionir ya yang berada di depan dalam membuat transisi energi. Dan untuk berada di depan harus mem perlu membuka lebih membuka diri terhadap hal-hal eh, yang berkaitan dengan bertambahnya penetrasi atau masuknya energi terbarukan ke sistem gitu loh. Jadi saya lihat andai kan sebenarnya yang punya willing-willing ini bisa berunding dan PLN beli aja dan IP membeli bagi PLN lebih mudah mekanismenya dan menguntungkan PLN lah yang menggarap lah kamu nggak usah willing, aku aja yang beli gitulah, ya. Jadi apa yang willing tadi aku aja yang beli. Terus kepada yang pembeli juga kamu nggak usah beli dari sana dari saya aja saya jamin. Maka problem-problem tadi itu sudah berada di dalam PLN nggak perlu lagi banyak uh, melibatkan pihak-pihak yang harus ditulis dalam kontrak harus ditulis dengan apa ketentuan dispute-nya harus ada market operatornya gitu, harus ada lagi mekanisme pembayaran yang mungkin juga Terbagi, ya. Nah, jadi menurut saya, secara transaksional, secara manajemen daripada penyediaan energi, ada solusi lain sebelum ada kita menerapkan sistem willing yang utamanya, kalau memang ditujukan, kalau saya hanya melihat manfaat willing utama itu yang sedang dibuat ini adalah untuk memungkinkan energi bersih diproduksi dan digunakan lebih banyak, gitu loh. Nah, lalu kaitan pertanyaan tadi kepada pasal 33 sebenarnya ya secara langsung kan tidak ada. Jadi artinya gini, penyediaan listrik untuk publik itu kan masih disediakan oleh pemerintah melalui utility. Jadi badan usaha penyedia listrik itu kan pemerintah yang menetapkan. Kemudian pemerintah yang mengendalikan itu. Jadi karena pertanyaannya terkait dengan pasal 33, saya juga nggak terlalu apa melihat apa aspek tertentu kecuali nanti Alex tadi ya yang bertanya mungkin mengungkap sebenarnya apa yang dimaksud pasal 33-nya itu gitu loh. Nah, sekali lagi untuk willing ini mungkin bisa dibalik juga PLN dengan ada Laskar ini berdiskusi lagi ya, ahli-ahli PLN kemudian juga memanfaatkan seperti Pak Nanang dan konsultan lain sebenarnya menyikapi bagaimana membuat transisi energi ini berlangsung dan PLN menjadi leader apakah menerima willing atau PLN punya mekanisme lain itu yang perlu dicari ada mekanisme lain untuk PLN menjadi leader di dalam penyediaan ini listrik energi terbarukan ini gitu nah kalau memang mekanisme yang satu lagi itu lebih unggul pembeli dan penjual tadi pun juga nggak perlu lagi pusing-pusing membuat kontrak willing dan nggak perlu berisiko juga tadi kan saya udah ungkap pembeli berisiko penjual berisiko tapi kalau lewat PLN dua-duanya risikonya berkurang Kenapa? Karena PLN itu besar. PLN itu besar, jadi eh, kalau ada pemasok bangsa satu MW itu berhenti dari PLN buat PLN nggak apa-apa itu. Tapi coba kalau willing dia punya satu MW dia jual ke pelanggannya, ya. pelanggannya berhenti ya dia langsung bangkrut itu. Dan <laughs> investasinya kan harus dia bayar. <laughs> Hah? Ya, betul itu pak betul pak. <laughs> betul betul. jadi gini. Jadi, PLN sebenarnya juga perlu proaktif dengan Dir Dirjen Ketenagalistrikan untuk mencarikan solusi yang dimulai dari hakikat ini. Apa sih sebenarnya billing ini? Gitu loh, kalau memang hakikatnya bisnis, ya menurut saya, ya mungkin itu lain lagi. Tapi kalau hakikatnya adalah untuk memang memperbesar masuknya energi terbarukan, ada solusi lain gitu, dengan mekanisme single payer atau renewable energy certificate tadi, Pak. Ya, ya. Ya, renewable. Ya, dan setuju. Setuju. Pakai, pakai ya jadi Jadi ya, power itu lebih bebas ya. dan tidak terikat, tidak ada risiko juga dari sisi partisipan power willing itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Adi, Pak Nanang atas tanggapannya, Bapak Ibu semua peserta webinar mohon maaf ya karena waktu jualah lah eh, membatasi eh, apa namanya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga yang sudah berpartisipasi aktif, bertanya baik melalui chatbox maupun juga bertanya langsung. Ucap, saya ucapkan juga apresiasi yang setinggi tingginya untuk. Dr. HDI dan juga Dr. Nanang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir dan juga memberikan pandangan serta knowledge sharing kepada kita semua ya mengenai skema power wheeling ini. Baik, Bapak Ibu semua, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi bahwa kita akan akan ada kuis interaktif melalui platform Quizizz ya dan juga nanti kita akan umumkan tiga penanya terbaik. Nah, saya serahkan ke Pak Imam untuk dapat memandu acara kuis kita pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Imam. Baik, terima kasih Pak Budani. Selamat, 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 selamat. Masih semangat ya Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu peserta webinar hari ini, agar kita lebih rileks sore ini, izinkan saya Imam untuk membantu acara dalam sesi kuis asik berhadiah. Saya izin share screen ya. Ya, baik. Uh, seperti yang tertera di layar, uh, Bapak-Ibu bisa menggunakan perangkat digitalnya atau gadgetnya untuk masuk ke website joinmyquiz.com lalu masukkan kode gabungan 220131 atau dapat masuk melalui uh, link pada chat di uh, pada kolom chat atau bisa juga langsung di scan QR yang tertera pada layar Ya, sudah ada enam peserta. Ya, dalam kuis kita hari ini ada hadiah dari panitia berupa voucher listrik sebesar rp ribu rupiah yang masing-masing untuk tiga orang nilai teratas. Ayo, segera kita join ya di quizzes.com atau join my quiz. Lalu masukkan kode atau dapat di-scan QR code yang tertara pada layar atau dapat bergabung di link dalam yang sudah di-share di kolom chat Baik, sudah ada 19 peserta. Kita masih menunggu ya. sudah 20 peserta. Baik, saya eh, kita ulangi ya. Untuk eh, peserta yang ingin bergabung pada kuis kita pagi ini, eh sore ini, mohon maaf sore ini dapat bergabung di Join myquiz.com atau quizzes, atau dapat pada link yang sudah di-share di kolom chat. Baik, sudah ada 23 peserta, sudah ada Mas Antoni ini, ya. Ya, sudah ada 3 puluh peserta, peserta. Kita menunggu satu menit lagi. Ya, di kuis kali ini kita ada hadiah ya, Bapak dan Ibu sekalian, berupa voucher listrik senilai Rp100.000. Masing-masing untuk tiga orang dengan nilai tertinggi. Ya, ayo kita Cepat, satu menit lagi kita menunggu. Sudah ada 27 peserta. 30 detik lagi ya, kita menunggu. Bisa. Masing-masing peserta -masing bisa menggunakan handphone atau laptop di joinmyquiz.com lalu masukkan kode yaitu 220131 atau dapat bergabung melalui QR yang tertara pada layar.

Dari sekitar ada. 500. Ayo yang belum selesai kita tunggu dengan waktu dua setengah menit lagi. Ayo ada JS dengan skor 12.400 di posisi pertama. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah uh, join di kuisis kita sore hari ini. yes. selamat kepada Bapak SUTG Bapak atau Ibu SUTG peringkat pertama, yang kedua ada JS, dan yang ketiga ada MAFES. Untuk Bapak dan Ibu Bapak atau Ibu sekalian yang yang, yang ya, di kolom chat. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah mengikuti sesi quiz asik berhadiah kita kali ini. Bagi peserta yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Murdani. Baik, terima kasih Pak Imam atas uh, kuisnya. Jadi selamat kepada iya. para pemenang tadi ya tiga pemenang yang sudah disiapkan oleh uh... panitia ya terpilih sebagai penanya terbaik untuk dapat menghubungi panitia nanti akan disiapkan kontak persetujuan yang ada di chatbox seperti itu ya mungkin bisa ditampilkan tiga penanya terbaiknya ya ini tiga pemenang door prize tiga penanya terbaik dari pak jafar Sadi terus elvira dewi dan juga bapak j roby ya tadi sudah bertanya dan berpartisipasi aktif selamat silakan menghubungi panitia dengan nomor kontak yang sudah ada di chatbox bapak ibu semua Izinkan saya menyampaikan summary ataupun kesimpulan diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama, implementasi power willing secara bebas selain memiliki implikasi risiko pasar bagi utility itu sendiri atau PLN, juga dapat berisiko tinggi dan mengganggu kualitas dan keandalan pasokan listrik, ya. Dan power willing juga mendistorsi perencanaan infrastruktur PLN dan juga perkiraan beban yang sudah dibuat oleh PLN. Kemudian di samping ada risiko dari sisi utility atau PLN itu sendiri juga power, mekanisme power wheeling ini beresiko bagi partisipannya bagi perusahaan yang menjalankan power wheeling itu sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi ya. Kemudian untuk menjamin bahwa power wheeling ini tidak terlalu besar mendisrup jaringan yang ada maka diperlukan sebuah mekanisme pricing atau adanya willing cost ya tadi mencakup losses, congestion, kemudian cost recovery untuk infrastruktur itu sendiri, kemudian bagaimana juga ada grid management charge-nya juga dalam mengatur parameter-parameter kualitas operasi serta adanya reserve dan lain-lain ya. -lain. Bagi dari PLN sendiri memang ini sebuah tantangan yang besar dan ini bisa menjadi peluang kalau PLN juga tegas menentukan juknisnya, petunjuk teknis bagaimana melaksanakan power wheeling ini sendiri, kemudian tegas juga dalam skema wheeling cost ataupun pricingnya, juga nanti ketika partisipan akan melakukan power wheeling itu sendiri, PLN sudah melakukan kajian-kajian ataupun grid impact study ataupun grid connection study gitu ya dalam pelaksanaan implementasi dari uh, power wheeling itu sendiri. Demikian uh, diskusi kita ataupun webinar sharing kedua kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada pembicara kita. Mungkin berikan aplaus yang hangat ya untuk pembicara kita, Bapak HDI dan juga Bapak Dr. Danang ya, yang menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dengan kita, kemudian uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang, yang tentunya hadir di benak kita terkait skema power wheeling itu sendiri. Baik Bapak Ibu semua, dengan berakhirnya serangkaian acara webinar oleh sharing yang kedua ini, power wheeling mekanisme mekanisme yang ada di ketenaga listrikan Indonesia ini, berakhir pula semua rangkaian acara kita. Saya sebagai moderator sekaligus MC ya pada kesempatan kali ini, mohon maaf kalau ada ataupun apa namanya perbuatan kita berjumpa kembali di seri webinar berikutnya dari Laskar PLN. Demikian terima kasih. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. mengakibatkan istilahnya multi, multi buyer dan multi seller. Nah, jadi pembeli dan penjual akan banyak. Memang kalau di Eropa itu dibuka karena sistem ekonominya mereka kan ekonomi liberal. Ya siapa yang membuat, ya dia juga yang yang mengatur jadi jaringan yang segala. Tapi Indonesia kan tidak sistem tidak gitu, apalagi kita kan punya satu perusahaan yang namanya PLN, perusahaan listrik negara. pemerintah memiliki majority bagian untuk mengkapitalisasi. izin live ya teman-teman terima kasih atas partisipasi semuanya sampai jumpa di momen berikutnya selamat sore salam sehat semua Recording stopped.